Assalamualaikum teman-teman semua, kita akan mulai acara ini jam 4.45 ya, jam 9.45 maksudnya. Ini yang belum masuk, kita tunggu beberapa orang lagi, terus kita mulai. Sekarang sudah ada 30-an orang, dan kita akan segera mulai. Acara ini nanti akan dibuka oleh Bang Karimonte dari El Bukhari Institute Jakarta. Oh, ada Bang Manaf juga ternyata dari Ambon ini. Apa kabar, Bang Manaf? Alhamdulillah. Oh, baik nih. Mas, sehat. Alhamdulillah. Ya. Kita gimana? Gabung nih. Ya, gabunglah. Ya. Alhamdulillah ini. Kalau ada Bang Manaf, insya Allah ini akan berjalan sukses. Itu kegiatan kita kapan tuh? Akhir bulan katanya. Gimana? Ikut nggak? Iya, saya sudah masukkan surat ke fakultas. Ini lagi dibahas soal ini kita, soal SPPD. Ya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Kan kita di Ambon sudah instruksi pembelajaran tatap muka, jadi nggak masalah lagi. Oke. Baik, kita mulai ya acara kita pada pagi yang menjelang siang pada hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati ada Bang Abdul Karim Munte di sini dari El Bukhari Institute. Ada Bang Manaf ini yang sudah nampak dari Ambon, mantan Ketua Prodi Sosiologi Agama Ambon dan Sekretaris Umum Asosiasi Sosiologi Agama Indonesia. Dan teman-teman yang akan menjadi presenter pada pagi yang berbahagia ini, senang sekali bisa mengorganisir acara ini terwujud. Sebenarnya ini sudah agak lama saya impikan ada pertemuan konferensi antar mahasiswa seluruh Indonesia yang membicarakan isu-isu moderasi beragama, dan alhamdulillah hari ini bisa terwujud. Dan acara ini tidak terlepas dari acara simposium internasional tentang moderasi beragama kerjasama antara
Laboratorium Pengembangan Sosial Keagamaan Prodi Sosiologi Agama UIN Araniri Banda Aceh dengan El Bukhari Institute Jakarta, terus ada didukung juga oleh Kementerian Agama. Kita sudah melaksanakan acara ini sejak tanggal 9 yang lalu, yang dibuka oleh Menteri Agama, terus tanggal 10 ada presentasi dari ahli-ahli dari nasional, terus tanggal 11 itu ada presentasi dari ahli-ahli internasional. Jadi ini sebenarnya adalah tahap keempat dari rangkaian acara kita. Nah, saya kira itu penjelasan dari saya. Hari ini kita ada Bang Abdul Karim Munte yang akan memberikan sambutan sekaligus mengarahkan acara ini. Nanti akan setelah Bang Karim akan acara seminar ini akan dipandu oleh Feni Aryani sebagai moderator. Itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai pembukaan. Seterusnya saya minta kepada Bang Abdul Karim Munte untuk memberikan sambutan dan membuka acara ini. Terima kasih. Baik, Pak Sehat. Terima kasih banyak, Pak Sehat, atas kesempatannya. Baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang buat Pak Abdul Manaf yang di Manado. Mudah-mudahan semua sehat selalu. Alhamdulillah, sesi kali ini, ini walaupun agak jauh beda jaraknya, tapi bukan berarti satu hal yang terpisah. Ini masih menjadi rangkaian kegiatan International Symposium on Moderation Religion. Kita mempelajari bagaimana cita-cita atau idealisme moderasi beragama itu di prakteknya seperti apa. Nah, sesi ini teman-teman dari mahasiswa sudah siap, saya lihat beberapa itu kita sudah siap. Nanti semoga diskusinya berjalan dengan lancar. Dan yang paling penting adalah kita bisa mempelajari bersama, sehingga ini menjadi masukan sekaligus juga nanti saran kita, strategi kita ke depan untuk bagaimana menciptakan masyarakat yang harmonis, masyarakat yang saling menghargai, dan kita sama-sama kuat gitu ya, secara sosial untuk membangun Indonesia ke depannya. Salah satu yang paling penting kita lihat adalah moderasi beragama atau bagaimana menciptakan pemahaman dan praktik beragama yang inklusif, yang bisa saling menghargai, bisa saling terbuka, dengan melihat tanpa mengabaikan konteks budaya kita. Jadi konteks budaya Indonesia yang berbagai daerah, berbagai budaya, berbagai bahasa. Makanya acara ini, International Symposium ini, memiliki konteksnya khusus untuk kita sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan ragam budaya, bahasa, hukum, gitu ya. Nah, oleh karena itu, terima kasih kami kepada teman-teman yang akan menjadi presenter pada hari ini. Mudah-mudahan nanti hasil atau gagasan yang teman-teman sampaikan itu bisa kita tindak lanjutin, karena sebenarnya kalau bagi saya, siapapun yang punya gagasan original, kemudian dia sifatnya membangun, baik mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi, itu posisinya sama saja ya. Selama bisa dibuktikan dengan ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan dengan ilmiah, karyanya original, dan juga dengan mungkin kalau apa umat beragama itu dengan tulus keikhlasan gitu ya. Nah, itu akan sangat berharga untuk pengembangan kita ke depan. Mungkin mohon maaf kami apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.
dalam pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan acara ini. Dan bagi para peserta, kami sangat berharap ini bisa menjadi kesempatan kita untuk silaturahim, jadi membangun kolaborasi intelektual, karena intelektual itu juga mesti dikolaborasikan. Jadi tidak ada lompatan atau inovasi yang besar tanpa perkembangan yang kecil-kecil. Jadi inovasi besar itu berawal dari inovasi kecil. Nah, mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, ketertinggalan kita dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu bisa kita cepat loncatnya, gitu ya. Jadi kita bisa mengimbangi bahkan mendahului negara-negara maju. Semoga ke depan kita tidak lagi sebatas hanya merujuk, tapi kita ke depan harus menjadi rujukan dalam pengembangan khususnya kemasyarakatan, ilmu-ilmu sosial. Demikian mungkin Mbak Feni, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara internasional simposium sesi yang kelima ini kita buka. Dan terima kasih Mbak Feni dan teman-teman semuanya. Setelahnya saya serahkan kepada Mbak Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Sadisan dan Abang Abdul Harimante. Para kepada halo, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Oke, baik. Good morning, everyone. So, my name is Feni Ariani. It's a precious chance for me to be your master of ceremony on this special symposium. And first of all, let's say thanks to God who gave us happiness, healthy and mercy so we can attend and participate in this special event. And I would like to welcome all of you to this International Symposium on Religious Moderation. So thank you so much for taking your time for being here with us today. And like I see all of us here from Indonesia, so I will switch the language to Bahasa untuk menunjukkan kecintaan kita terhadap bahasa kita sendiri, dan kalau kita bahasa Indonesia jadi bisa lebih mengerti nih apa yang mau disampaikan dari teman-teman kita nanti. Jadi acara ini itu sudah diselenggarakan dari tanggal 9 Maret, yang mana pada tanggal 9 Maret, 10 dan 11 kemarin itu pematerinya berasal dari tingkat nasional dan internasional. Pada hari pertama acara ini dilaksanakan, juga pemateri langsung dari ke Menteri Agama. Dan hari ini, sebelumnya acara ini diselenggarakan oleh Laksa yang bekerja sama dengan El Bukhari Institut Jakarta. Oke, jadi hari ini konteks acara kita itu berbicara mengenai moderasi beragama nih teman-teman. Hari ini pemateri kita itu berasal dari mahasiswa-mahasiswa. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini hari ini itu berasal dari beberapa pulau yang ada di Indonesia. Nah, kenapa sih moderasi beragama ini penting untuk dibahas juga oleh mahasiswa? Karena kita ingin juga melihat nih moderasi beragama itu dari sudut pandang mahasiswa. Jadi, moderasi beragama tidak hanya dibicarakan oleh orang-orang yang elit-elit saja nih. Jadi dari pandangan mahasiswa kita juga perlu untuk melihat bagaimana moderasi beragama itu. Oke, langsung saja untuk memulai simposium hari ini. Yang
Saya akan menyampaikan rules-nya dulu. Jadi masing-masing pembicara di sini akan diberi waktu selama 10 menit untuk menyampaikan materinya. Kemudian nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Nah, yang bergabung hari ini boleh menanyakan di kolom komentar atau langsung on cam-nya langsung menanyakan ke pembicara. Oke, langsung saja. Untuk pembicara yang pertama itu ada Nurul Aini. Nah, Nurul Aini ini merupakan mahasiswa semester 8 dari program studi Sosiologi Agama UIN Aranyiri Banda Aceh, yang mana saat ini ia aktif dalam kegiatan pemuda lintas iman di komunitas Laksa. Dia memiliki ketertarikan dalam kajian-kajian toleransi, moderasi beragama, kehidupan inklusi, keadilan gender. Ia pernah mendapatkan medali perunggu dalam Olimpiade Agama dan Sains atau OASE PT KIN se-Indonesia tahun 2021. Saat ini, Aini sedang menyelesaikan penulisan skripsi tentang kekerasan berbasis gender pada masa pacaran. Untuk Aini, kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya diberi kesempatan untuk menjadi presenter dalam acara simposium internasional ini. Kebetulan waktu yang diberikan hanya 10 menit, saya akan share screen. Oke. Sebentar. Saya ingin membahas tentang teman-teman di sini semua sudah bergabung sekitar 40-an orang. Salam hormat saya kepada teman-teman dan Bapak-bapak yang sudah bergabung di sini. Saya ingin membahas tentang bagaimana peran pemuda lintas iman dalam melawan isu intoleran melalui media sosial. Teman-teman nampak nggak share screen saya? Nampak. Oke. Baik, saya mulai. Kita tahu bahwa popularitas media sosial, teman-teman juga tahu di sini bahwa popularitas media sosial saat ini sangat berkembang pesat, sangat berkembang pesat pada tataran yang tidak ada presiden sebelumnya. Dalam artian, ketika kita menggunakan media sosial, maka ruang seka dan waktu menjadi kabur. Nah, data dari Internet World State menyatakan bahwa hingga Maret 2021, pengguna internet di Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa. Dan ini menjadikan Indonesia menduduki peringkat ketiga pengguna internet terbanyak di dunia. Teman-teman tahu bahwa di Indonesia sendiri pengguna internet terbanyak itu adalah dari kalangan anak-anak muda. Next. Nah, media sosial sendiri, kita tahu bahwa media sosial sendiri memberikan dampak yang sangat positif ya. Ada dampak positifnya. Karena kita bisa berkomunikasi tanpa ada ruang dan waktu, tidak ada batas ruang dan waktu, kita bisa berkomunikasi dengan orang luar dengan media sosial. Karena dampak dari media sosial ini secara positif sebenarnya banyak. Tapi di balik itu semua, teman-teman di sini juga tahu mungkin bahwa dampak negatif dari sosial media sendiri juga banyak. Oknum-oknum tertentu atau sekelompok orang sering menggunakan media sosial untuk hal yang negatif, misalnya untuk menyebarkan isu-isu intoleran, radikalisme, provokasi, dan lain sebagainya. Nah, anak muda ini sebagai pengguna internet terbanyak, tentu ketika menggunakan internet, ketika ada yang menyampaikan hal-hal yang negatif, tentu terpengaruh pada dirinya sendiri, dan mungkin saja dia bisa membagikan isu-isu yang tidak baik itu kepada teman-temannya. Nah, di sini saya ingin membahas bagaimana peran pemuda
khususnya pemuda lintas iman. Nah, kita tahu bahwa anak muda itu punya ide yang kreatif, punya ide yang inovatif dalam membuka isu intoleran agar dapat diterima oleh semua kalangan. Jadi, kita tahu bahwa pemuda itu punya sejuta ide yang bisa saja beliau, anak-anak muda ini belajar dari sosial media. Nah, apa peran pemuda lintas iman kemudian dalam menyuarakan isu toleransi misalnya? Nah, pemuda lintas iman ini misalnya berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Lalu mereka berkumpul misalnya, berkumpul dengan latar belakang agama yang berbeda, berkumpul lalu menyuarakan aspirasinya, menyuarakan ide-ide tentang toleransinya. Karena apa ya? Anak-anak muda itu karena isu-isu toleransi dan radikalisme itu tidak hanya menyerang kalangan-kalangan dewasa saja, tetapi juga kalangan-kalangan anak muda. Nah, agama dan media sosial. Pengguna internet yang terus meningkat, pengguna media sosial yang terus meningkat, merupakan pasar yang sangat strategis dalam mempromosikan ide yang kita punya. Misalnya dalam ranah ekonomi, kita bisa berbagi pengalaman atau mengedukasi teman-teman yang butuh tentang pembahasan tentang ekonomi misalnya. Atau di bidang edukasi, kita bisa men-share pengalaman-pengalaman pendidikan kita dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwa media sosial ini dapat digunakan oleh siapapun dan untuk kepentingan apapun. Karena sifatnya yang sangat terbuka, maka siapapun bisa menggunakan media sosial seperti itu. Lalu misalnya ada oknum-oknum yang menggunakan media sosial untuk menyuarakan idenya, membagi idenya yang bersifat jahat itu melalui media sosial. Nah, tanpa adanya usaha proteksi, maka akan berdampak buruk bagi tatanan kehidupan masyarakat kita. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, aku mau membagi konsep toleransi yang aku pahami sendiri kepada teman-teman. Kebetulan aku dari Aceh, agar toleransi itu atau moderasi beragama itu tidak disalahpahami sebagai suatu isu yang yang liberal, yang sensitif dibicarakan misalnya. Nah, sebagai orang Aceh, aku mengibaratkan toleransi itu seperti gulai pli. Nah, teman-teman yang belum tahu, gulai pli itu merupakan makanan khas Aceh yang biasanya ada di kenduri-kenduri kayak gitu, acara-acara besar. Nah, gulai pli sendiri terdiri dari berbagai macam campuran sayur, ada melinjo, ada bambu muda, kemudian ada nangka. Nah, ketika saya misalnya mencicipi satu sendok nangka, maka rasanya tetap sama, tidak berubah. Lalu ketika saya mencicipi satu sendok melinjo misalnya dalam gulai itu, rasanya tetap sama, tidak berubah. Dalam artian apa? Toleransi itu yang saya pahami, dalam beragama, berbaur itu perlu, tapi tetap punya ciri khas tersendiri. Dalam artian ketika kita berbaur dengan teman-teman yang berbeda, dengan teman-teman yang berbeda baik secara keyakinan, kepercayaan, dan lain sebagainya, kita tetap punya ciri khas tersendiri. Karena, selain warna hitam dan putih, kita akan mengenal warna lain, begitu. Itu konsep sederhana yang saya pahami tentang toleransi itu apa sih, begitu, biar lebih terarah materi ini. Nah, jadi anak-anak muda lintas iman, khususnya di Banda Aceh itu, berkumpul. Jadi anak-anak pemuda lintas iman yang punya jiwa toleransi, yang punya benih-benih ingin berbagi tentang apa itu isu toleransi dan perdamaian, maka mereka berkumpul dalam satu komunitas yang disebut dengan komunitas Laksa. Nah, Laksa sendiri, mungkin teman-teman juga pernah mendengar Laksa itu apa.
LABSA itu merupakan singkatan dari Laboratorium Pengembangan Sosial Keagamaan yang merupakan komunitas anak muda lintas iman dengan konten media sosial. Nah, hari ini teman-teman, ketika kita tidak mendiskusikan isu toleransi atau moderasi beragama itu, ketika kita tidak kenal, misalnya pemuda lintas iman nih, tidak kenal antara teman, tidak berusaha kenal dengan teman-temannya, maka akan ada rasa was-was, akan ada rasa curiga, karena karena di setiap agama dengan latar belakang agama yang berbeda pasti punya perbedaan. Misalnya dalam Islam sendiri ada mazhab misalnya, lalu di dalam agama Kristen juga ada beberapa mazhab. Jadi ada perbedaan antara gereja satu dengan gereja lainnya. Bayangkan teman-teman, ketika kita tidak berkumpul, anak-anak muda tidak berkumpul, tidak mendiskusikan perbedaan itu, maka ketika ada perbedaan itu, misalnya saya ini Islam, ketika ada perbedaan misalnya dengan antara NU dan Muhammadiyah, saya hanya belajar NU misalnya, saya tidak paham dengan Muhammadiyah, lalu ketika orang mengeluarkan pendapatnya atau mengerjakan ibadahnya dengan Muhammadiyah misalnya, saya langsung mengklaim itu sesat, itu nggak baik dan lain sebagainya. Jadi anak-anak muda lintas iman khususnya di Banda Aceh ini berkumpul, lalu mereka membicarakan apa-apa saja yang belum mereka ketahui tentang perbedaan khususnya dalam beragama. Nah, mereka anak-anak muda di LABSA, komunitas LABSA ini sering berkumpul. Misalnya pemuda, jadi LABSA ini ada gen kami sebut, jadi ada gen LABSA Banda Aceh, misalnya gen LABSA Singkil, gen LABSA Kutacane, Takengon. Jadi beberapa misalnya teman dari pemuda lintas iman yang ada di Banda Aceh berkunjung ke Singkil misalnya. Apa dampak positif ketika kita bertemu dengan pemuda lintas iman di daerah lain misalnya? Jadi kita tahu bahwa Singkil itu pada tahun 2016 kemarin telah terjadi konflik beragama. Jadi kan ketika konflik beragama itu terjadi, ada trauma di dalam diri teman-teman dari non-muslim. Jadi ketika kita bertemu dengan mereka, ketika kita membicarakan, sedikit tidaknya trauma itu, apa yang ingin mereka sampaikan, tersampaikan begitu. Jadi juga anak-anak pemuda lintas iman di LABSA juga membuat film dokumenter tentang toleransi di Aceh, kemudian membuat podcast, jadi begitu. Ini kegiatan-kegiatan LABSA, ada film, ada ini meet up, anak-anak muda bertemu, anak-anak pemuda lintas iman bertemu, kemudian ada juga podcast, begitu. Jadi, pemuda lintas iman itu sangat-sangat menghargai perbedaan, karena ketika perbedaan tidak kita diskusikan, maka benih-benih kejahatan, benih-benih akan terjadi konflik, maka akan terjadi. Nah, tidak hanya LABSA, komunitas lainnya misalnya, Kabar Sejuk, saya nggak tahu terlalu pasti Kabar Sejuk itu bergerak di bidang apa, tapi saya mengikuti Instagramnya, dan beberapa mitra dari Kabar Sejuk ini dari Desember 2021 hingga Maret 2022 ini membuat program training dan story brand tentang tema anak muda ciptakan ruang aman keberagaman di media. Jadi Kabar Sejuk ini dengan beberapa mitranya mengumpulkan anak-anak muda, kalau nggak salah saya di Kalimantan, anak-anak muda berkunjung ke tempat yang dianggap selama ini sesat atau tempat yang termarginalkan, terdiskriminasi dan hak-haknya tidak terpenuhi. Seperti misalnya Ahmadiyah. Kita kan sering mendengar bahwa Ahmadiyah itu sesat. Saya nggak tahu pasti apakah kemudian Ahmadiyah itu betulan sesat atau enggak, karena pribadi saya sendiri tidak pernah bertemu dengan teman-teman dari Ahmadiyah. Tapi ketika komunitas dari Kabar Sejuk ini bertemu dengan teman-teman yang penganut Ahmadiyah, akhirnya mereka tahu, oh begini toh Ahmadiyah itu gitu. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda, rasa was-was, rasa curiga,
mengklaim sesat atau enggak itu dapat berkurang atau bahkan hilang dalam diri kita. Nah, intinya apa yang ingin saya sampaikan bahwa agama itu sangat identik dengan siapa yang menyuarakan. Jadi ketika yang menyuarakan itu radikal atau mengedepankan isu-isu toleran, maka beberapa orang atau sekelompok orang akan mengikuti apa yang dia sampaikan. Nah, saat sekelompok orang menjadikan agama sebagai pembenar tindakan kejahatan, pemuda lintas iman melalui komunitas Lapsa atau komunitas seperti Kabar Sejuk tadi melakukan upaya sebaliknya. Jadi ketika seseorang ingin menyuarakan yang nggak baik, ada loh satu komunitas anak-anak muda yang memproteksi itu semua. Nah, saatnya anak muda lintas iman menjadi agent of change yang sesungguhnya. Dalam artian, ada perubahan. Pemuda lintas iman itu sebagai bagian dari anak-anak muda tidak hanya menjadi penikmat dari apa yang disampaikan, hal-hal yang tidak baik begitu, tapi ada usaha yang dilakukan untuk memproteksi itu semua. Karena berbicara tentang isu moderasi beragama, isu toleransi, tidak hanya tugas dari pemerintah saja, tetapi juga tugas dari kita semua. Nah, dan yang terakhir, perlu pendekatan yang lebih untuk menghindari kecurigaan, konflik, dan lain sebagainya. Dalam artian ketika kita tidak ngobrol, tidak kenal dengan teman-teman yang berbeda dengan kita, maka kita akan muncul rasa curiga dan berakhir dengan konflik. Nah, akhirnya sudah materi yang saya sampaikan. Sebelum menutup ini, aku pikir aku ingin berbagi kata-kata dari Prof. Yusni Sabi ketika ketika aku menonton nasihat beliau tentang toleransi dan moderasi beragama melalui channel YouTube. Beliau bilang, kita ini sebenarnya malas berlawanan terus, saudaraan aja yuk, kopi mana nih, kita sepertinya kurang ngobrol aja. Dalam artian ketika kata-kata tak lagi banyak berbicara, secangkir kopi bisa jadi penengah dan mencairkan suasana yang tegang. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Feni Aryani dan teman-teman yang sudah mendengar presentasi saya. Jika ada yang bertanya, nanti akan kita diskusikan lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aini, luar biasa sekali pengalamannya dan kegiatan-kegiatan yang ada di Lapsa. Jadi seperti kata Aini ini, toleransi itu dalam beragama, berbaur itu perlu, tapi tetap punya ciri khas sendiri. Jadi perbedaan itu tak akan terjadi jika kita saling berdiskusi ya. Jadi kita perlu ngopi untuk meminimalisir terjadinya konflik. Oke, langsung saja, ini udah menjadi lebih menarik. Kita mau ngelihat bagaimana pemateri kedua kita. Langsung saja, ini pemateri yang kedua ada Rizky Maulidia. Rizky Maulidia ini merupakan mahasiswi semester 8 dari jurusan Sosiologi Agama dari UIN Alauddin Makassar. Ia memiliki ketertarikan terhadap isu yang berkaitan dengan perubahan sosial, teknologi, gender, serta kajian-kajian keagamaan. Ia pernah terlibat dalam beberapa kegiatan volunteer dan mengangkat isu mengenai kekerasan berbasis gender online, dan ia juga aktif di organisasi luar kampus, yakni komunitas Rumah Literasi. Saat ini, ia telah menyelesaikan skripsinya dengan tema penggunaan media baru sebagai alternatif masyarakat dalam belajar agama. Nah, kali ini, pengalaman pertamanya menjadi speaker pada kegiatan internasional simposium. Oke, kepada Rizky, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya izin share screen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Baiklah, saya ucapkan pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya
untuk bisa jadi speaker pada International Symposium on Religious Moderation. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Mulidia, mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar, jurusan Sosiologi Agama. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai media baru dan moderasi beragama dengan concern kepada fenomena broadcast message keagamaan di WhatsApp sebagai media baru literasi agama masyarakat. Jadi yang pertama, sebelum membahas ke lebih lanjut, perlu kiranya saya mendeskripsikan sedikit mengenai kosakata yang telah saya sebutkan di judul tadi. Yang pertama itu media baru. Jadi media baru adalah media yang menggunakan internet, media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, dan dapat berfungsi secara privat maupun secara publik. Nah, yang kedua adalah moderasi beragama. Diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Yang ketiga, Rizky, mohon maaf sebelumnya, ini belum share screen nih. Belum kelihatan ya, Kak? Iya, belum. Mau tunggu. Oke, udah. Selesai, Rizky. Ya. Lanjut. Broadcast message keagamaan adalah pesan teks atau konten bacaan yang berisi informasi keagamaan yang dikirim secara simultan kepada banyak penerima sekaligus. Dan literasi agama adalah kemampuan untuk melihat dan menganalisis titik temu antara agama dan kehidupan sosial, politik, dan budaya dari berbagai sudut pandang. Nah, selanjutnya pada abad ke-21 saat ini, mungkin kita semua sudah akrab dengan penggunaan teknologi. Nah, penggunaan teknologi ini mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai sektor, terutama sektor agama. Nah, saat ini memperdalam dan mempelajari agama sebagai wujud budaya literasi agama mengalami perubahan pada metode dan medium yang digunakan, di mana perkembangan teknologi yang masif mengubah paradigma masyarakat di dalam mencari dan memperoleh informasi yang tidak terbatas pada media konvensional, tetapi beralih pada pencarian informasi di media baru atau internet. Penyebaran informasi keagamaan melalui media baru merupakan bagian dari proses digitalisasi agama dan menjadi sinyal bahwa otoritas keagamaan telah mengalami transisi. Informasi keagamaan tidak hanya memanfaatkan media konvensional ataupun melalui ceramah di atas mimbar oleh ulama sebagai sumber penyebaran dan pesan dakwah Islam, tetapi kini masyarakat telah dapat mengakses pengetahuan dan belajar agama menurut informasi yang tersedia di media baru tanpa harus bertanya secara langsung. Nah, salah satu fenomena kemudian yang muncul di masyarakat pada era konvergensi media saat ini adalah pengiriman pesan keagamaan melalui broadcast message atau pesan berantai di WhatsApp, yang di mana masyarakat itu menggunakannya sebagai salah satu sumber untuk belajar agama dan sebagai sumber untuk saling berbagi informasi agama. Sebenarnya perkembangan internet di masyarakat Indonesia ini tidak terlepas dari tingginya animo masyarakat terhadap penggunaan internet itu sendiri. Berdasarkan survei dari We Are Social bersama Hootsuite tentang Digital 2021 Indonesia, bahwa internet users di Indonesia pada Januari 2021 mencapai 202,6 juta jiwa orang, dan pengguna aktif media sosial di Indonesia pada Januari 2021 mencapai 170 juta orang. Dan penggunaan WhatsApp sendiri ini sebagai salah satu platform media sosial dengan intensitas penggunaan yang tinggi dengan persentase 87,7%. Dan rata-rata waktu yang dihabiskan penggunanya adalah 30,8 jam per bulan. Nah, kemudian dari penggunaan internet yang tinggi ini dan digunakan sebagai salah satu media masyarakat untuk belajar agama tentu bersifat dualisme. Artinya tidak hanya positif bagi masyarakat untuk memperoleh ilmu agama dengan secara lebih mudah dan efisien, tetapi juga dapat mentransmisikan paham dan ideologi keagamaan yang terjadi di tengah fenomena keagamaan online. Misalnya untuk menyebarkan pemahaman konservatif, fundamentalisme beragama, radikalisme, islamisme, hingga ekstremisme. Nah, kemudian lanjut, kita akan melihat dulu mengenai manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat terkait dengan hadirnya pesan berantai keagamaan di WhatsApp yang digunakan masyarakat sebagai media baru literasi agama. Nah, literasi agama yang mencakup proses pemahaman ajaran agama, belajar agama atau learning about religion,
menambah pengetahuan agama dan pengamalan ajaran agama yang dianut, ini sebenarnya akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat digital untuk pemenuhan kebutuhan spiritualitas atau rohani, di mana harapannya masyarakat ini akan lebih mudah untuk belajar agama dimanapun mereka berada, anytime and anywhere, baik itu di rumah, di kantor, di sekolah, dimanapun, sehingga tidak ada lagi alasan tidak paham agama karena tidak punya waktu untuk datang ke majelis, ke masjid, ke pengajian, dan sebagainya. Nah, harapan dari literasi agama ini sebenarnya, kalau menurut dari Adam Dinham dan Stephen Jones, bahwa literasi agama ini berfungsi dan bertujuan untuk menangkal stereotip, menghargai perbedaan, dan belajar menghormati orang lain, which is ini sesuai dengan yang berkaitan dengan moderasi beragama. Tetapi kemudian harus dilihat terkait dampak yang hadir dengan masifnya pengiriman broadcast message keagamaan di WhatsApp, utamanya yang biasa kita dapatkan melalui grup WhatsApp keluarga, di mana manfaat positifnya atau dampak positifnya ini adalah mampu untuk mengomunikasikan pesan agama yang memungkinkan orang memiliki semangat hidup, etos kerja, ketaatan mematuhi aturan Tuhan, dan prinsip-prinsip hidup bersama sehingga berdampak positif terhadap perkembangan masyarakat. Dan WhatsApp sebagai salah satu instrumen digital penyebaran pesan keagamaan yang memuat ajaran agama dengan berbagai penawaran untuk kemudahan, ini akan berdampak terhadap penguatan norma-norma, nilai-nilai, sehingga tujuan dari suatu pembelajaran berlabuh pada tujuan yang direncanakan. Akan tetapi, dampak negatifnya sendiri, kalau misal dari studi yang dilakukan oleh Nur Pratiwi pada tahun 2019, media sosial yang digunakan sebagai rujukan utama untuk belajar agama itu ada beberapa dampaknya. Yang pertama adalah adanya kecenderungan masyarakat akan terbawa oleh pendapat dari tulisan yang dibaca, di mana masifnya penyebaran-penyebaran pesan keagamaan melalui media sosial seperti WhatsApp, ini sangat memungkinkan informasi yang tersebar itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga dapat memicu timbulnya paham radikal, ekstremis, konservatif, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hilangnya sikap kritis dan tabayun karena terlalu mencintai atau membenci suatu kelompok atau orang tertentu. Yang ketiga adalah adanya diseminasi sumber-sumber pengetahuan yang memungkinkan interpretasi baru terhadap pesan-pesan keagamaan. Dan dengan hadirnya broadcast message keagamaan yang digunakan masyarakat sebagai sumber untuk mendapatkan informasi agama, maka orang-orang itu akan memberikan interpretasi tersendiri terhadap apa yang mereka pahami dari pesan yang mereka dapatkan, dan bisa jadi ini berbeda dengan arus mainstream yang telah atau apa yang telah diajarkan sebelumnya di dalam agama. Yang keempat adalah kehidupan keagamaan berbasis new media, utamanya saat belajar agama dengan sumber yang impersonal, sangat membuka peluang bagi merebaknya pemahaman liar yang sangat berbeda dengan arus mainstream. Dan yang terakhir adalah semakin memancarnya fatwa-fatwa keagamaan tanpa batas-batas yang jelas. Nah, semakin masif dan menguatnya penyebaran pesan keagamaan di media sosial seperti WhatsApp ini berkaitan dengan membentuk sikap moderat masyarakat. Beberapa temuan penelitian sebenarnya memberikan nada positif terkait peran media dalam memfasilitasi penyebaran agama dan keterpaparan orang terhadap opini atau pandangan yang berbeda. Akan tetapi, sebagian lagi melihat bahwa media sosial bisa digunakan untuk menguatkan pandangan yang dimiliki seseorang dan mendiskriminasi pandangan orang lain yang berbeda. Berdasarkan konteks keagamaan, ketika orang hanya terekspos pada pandangan keagamaan yang sama, maka sulit bagi munculnya keragaman dan moderasi pandangan beragama. Jaringan sosial yang homogen justru akan semakin menguatkan pandangan keagamaan yang sudah dimiliki seseorang, baik ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, sehingga orang yang liberal itu akan semakin liberal, yang konservatif akan semakin konservatif, sehingga ketika media sosial digunakan seperti ini melahirkan efek echo chamber, yang mana perjumpaan antara pandangan keagamaan itu akan semakin sulit untuk ditemukan. Dan sebenarnya harapannya dari hadirnya broadcast message keagamaan di WhatsApp ini, karena media sosial ini sebagai penggerak atau kekuatan utama rakyat atau people power, maka media sosial ini sebenarnya harus bisa memainkan peran yang penting dalam menarik pendukung melalui berbagai rilis informasi, termasuk bagaimana mensosialisasikan dan menyebarkan ajaran-ajaran
kepada masyarakat terkait dengan moderasi beragama, utamanya bagi masyarakat Indonesia, yang mengutip perkataan Profesor Kamarudin Amin bahwa Indonesia adalah negara yang mega diversity atau keragamannya sangat-sangat besar. Sehingga melalui media sosial seperti lewat broadcast message di WhatsApp dapat menjadi media kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sikap moderat beragama dan diharapkan dapat mengubah sikap maupun perilaku masyarakat untuk saling menghormati dan toleran terhadap orang lain, serta mampu untuk menghargai setiap perbedaan yang ada. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Rizky, menarik sekali mengenai broadcast message. Jadi karena adanya broadcast message dan era yang sudah digital seperti saat ini, jadi tidak ada lagi ya alasan untuk tidak tahu tentang agama, tentang moderasi beragama. Oke, kita lanjut ke pembicara kita yang ketiga. Di sini ada Ferry Fitrianto. Nah, Ferry Fitrianto ini merupakan mahasiswa semester 6 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini dia sedang menempuh pendidikan S1 di jurusan Sosiologi Agama. Kemudian, Ferry ini tertarik dengan isu-isu kesetaraan gender dan moderasi beragama. Ia merupakan aktivis HMI, penulis di beberapa media, dan pernah terlibat dalam penelitian dosen tentang lisan sebagai basis kebudayaan. Ferry memiliki hobi memancing, membaca, menulis, berkebun, dan hunting ke hutan. Ferry aktif di rumah gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pernah mengikuti acara Nyandran, Perdamaian Pemuda Lintas Iman di Temanggung, Jawa Tengah. Acara ini diselenggarakan oleh Aman Indonesia yang bekerjasama dengan Pace Leader Indonesia. Dan kali ini, kali pertama Ferry sebagai pembicara dalam forum diskusi yang melibatkan banyak orang dari berbagai macam universitas. Oke, Ferry, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Feni yang sudah memperkenalkan. Mungkin dari panitia bisa bantu share screen dari situ ya. Nah, sambil menyiapkan, panitia menyiapkan PPT yang sudah saya tulis, saya akan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyadu ala ilaha illallah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang mana telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua ya. Dan selawat serta salam selalu tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat atau siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Baik, ini kali pertama saya menjadi pembicara ya dalam satu acara yang besar, yang saya kira ini acara yang sangat bagus diselenggarakan karena memang dewasa ini keberagamaan kita memang mengalami disrupsi, lebih-lebih di era digital semacam ini. Di mana globalisasi itu sebagai borderless society, maka benturan-benturan keagamaan itu seringkali kita dapati. Jadi Indonesia sebagai negara yang plural, negara yang majemuk, negara yang multikultural, berbagai macam agama, suku, ras, dan budaya yang menyatu ini hidup bersama di atas perbedaan. Nah, oleh karena itu, seringkali perbedaan-perbedaan ini menghasilkan satu gesekan-gesekan yang tentunya harus diatasi. Karena kalau tidak diatasi, nanti bisa menjadi
menjadi kekerasan yang akan terus berbuntut ya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu apa namanya satu kelompok dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, itu saling sering terjadi, kita jumpai semacam itu ya, ya bentrok-bentrok antar agama. Nah, kemudian memang di era-era semacam ini, era disrupsi di mana apa teknologi kita menjadi basis utama ya, apalagi generasi milenial yang tidak yang selalu bersentuhan ya, yang selalu bersentuhan dengan media-media sosial, maka dari itu penting untuk mengerim ya, kita mengerim agar tidak terlalu jauh apa namanya bermain media sosial. Kita harus menyaring informasi yang ada di dalam media sosial. Mohon maaf panitia, apakah sudah bisa? Ini kayaknya bukan PPT saya ini. Ini bukan PPT-nya Haikal? Bukan, ini Ferry yang Ferry. Maaf Haikal. Ya. Haikal Ferry kan? Bicara. Nah, jadi saya lanjut ya sambil menunggu. Secara etimologi ya, kita harus tahu dulu apa sih moderasi itu. Nah, ya, jadi moderasi kita bisa pahami berasal dari kata moderat atau kata sifat dari turunan kata moderation yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Nah, kata moderasi sendiri itu berasal dari bahasa Latin yaitu moderation yang berarti kesedangan atau tidak berlebih-lebihan atau mengurangi suatu kekerasan, bisa seimbang, tidak ekstrem kanan ataupun tidak ekstrem kiri. Mengapa beragama hari ini penting untuk bersikap moderat begitu? Nah, karena kita ketahui bahwa kalau kita tidak bersikap moderat, tentu kita akan jatuh pada ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Kita ketahui ekstrem kanan itu ya orang-orang yang dianggap sebagai radikal, orang-orang yang kemudian melakukan ekstrem-ekstrem semacam pengeboman, pembakaran rumah ibadah, dan itu sering kita saksikan, apalagi yang dari Poso itu ya, sering kita dapati konflik agama sering terjadi di sana. Apalagi pernah ada pembakaran rumah ibadah semacam itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari ekstremisme kanan. Kalau ekstremisme kiri itu nanti jatuhnya yaitu tadi liberasi, liberal ya. Ya, artinya akan menimbulkan orang-orang yang ateis. Sesuatu itu harus didasarkan pada hal-hal yang empiris, sesuatu yang metafisik ya tidak diterima karena sebagai suatu hal yang harus dibuktikan secara nyata. Tuh. Maka dari itu dalam beragama ini kita penting untuk bersikap moderat. Jadi kata moderat itu tadi adalah turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Terlalu berlebih-lebihan itu kan juga tidak bagus ya, karena yang paling baik adalah di tengah-tengah. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa khairun umurin awsatuha, bahwa sebaik-baiknya segala sesuatu itu ada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan juga tidak kekurangan. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa didefinisikan bahwa moderasi itu berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Nah, kemudian ketika kata moderasi itu disandingkan dengan kata beragama, maka menjadi moderasi beragama. Nah, istilah itu merujuk pada suatu sikap, yaitu mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman
dalam cara pandang, sikap, dan juga praktik beragama. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa sekarang ini pandangan-pandangan, paradigma-paradigma, sikap, dan praktik beragama sering ditampilkan dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang keras, dengan cara-cara yang radikal semacam itu. Nah, dalam bahasa Arab, kata moderasi itu memiliki padanan kata, yaitu wasat atau wasatiyah. Ya, kata wasatiyah itu tadi yang seperti saya katakan dalam hadis Nabi itu ya, umurin ausatuha. Jadi kata wasatiyah yang berarti di tengah-tengah. Nah, lawan kata moderasi itu adalah tatoruf, yaitu dalam bahasa Inggris mengandung arti ekstrim, radikal, dan eksesif. Mungkin bisa dilanjutkan lagi PPT-nya. Nah, kemudian mengapa moderasi beragama itu penting? Yaitu seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa kita hidup bersama dalam masyarakat yang plural, majemuk. Dalam bingkai kebinekaan itu kita harus betul-betul menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa kita ya, yang berdasarkan Pancasila. Karena memang perbedaan-perbedaan itu kadangkala membuat permusuhan yang berkepanjangan tadi. Kemudian kita juga harus ingat tanggung jawab sosial kita, tanggung jawab untuk merawat ya, harmoni sosial, bagaimana kita bisa memberikan contoh yang baik, ya, memberi tanggung jawab agar tercipta masyarakat yang harmoni. Karena seringkali di tempat saya juga pernah terjadi ada orang yang beragama Kristen, dia itu mau tinggal di suatu desa, tapi ternyata tidak diterima oleh masyarakat sekitarnya. Nah, bentuk-bentuk semacam itu masyarakat tidak siap dengan perbedaan. Akhirnya mengalami penolakan semacam itu. Nah, ini sangat disayangkan sekali kalau dibiarkan. Karena memang kadangkala kita perlu mengkampanyekan moderasi beragama ini melalui akar rumput atau dari bawah. Mungkin moderasi agama selama ini masih dari kalangan atas, apalagi dari kalangan terpelajar ya, tetapi kurang tersuarakan di lapisan bawah, karena masyarakat kita semacam itu. Siapa yang akan mengkampanyekan itu di akar rumput ya? Tetapi seringkali kitalah sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai orang yang terdidik harus memiliki tanggung jawab sosial tersebut untuk mengkampanyekan moderasi beragama. Ya, karena memang seringkali kita lihat juga mereka mendengar dakwah-dakwah yang kemudian mendoktrin pikiran-pikiran mereka, kadangkala terus menolak. Pasti ada tokohnya, ada orang yang di situ menjadi panutan gitu ya. Nah, termasuk itu juga harus kita bimbing mereka, karena kita harus mendialogkan perbedaan-perbedaan itu agar menemukan titik temu, titik yang sama gitu ya. Kemudian berkembangnya paham ekstremisme. Nah, sekarang banyak sekali, apalagi melalui kampus-kampus, melalui instansi lembaga, paham-paham radikalisme, paham-paham ekstremisme itu sudah melembaga dalam lini sosial yang mengancam sendi-sendi kehidupan beragama dan juga bernegara. Nah, ini paling menakutkan ya, karena menyusup melalui kehidupan beragama, melalui lini-lini pendidikan. Wah, ini yang diserang adalah para pelajarnya, sumber dari agent of change-nya itu yang di agent of change-nya yang dirusak ya, sumbernya gitu. Kemudian bisa dilanjut Mbak Feni. Nah, kemudian problem keberagamaan kita, nah itu musuh kita saat ini sesungguhnya adalah ekstremisme akut atau fanatik ekstremisme. Hasrat saling ingin memusnahkan, kemudian perang yang sekarang baru viral ya, ada perang-perang itu, intoleransi, rasa benci, kemudian itu dilakukan di antara sesama umat manusia yang semuanya mengatasnamakan agama, dan itu memang nyata sekarang kita lihat semacam itu. Kemudian
menyusup melalui pendidikan, yaitu tadi seperti yang saya katakan, melalui pesantren, institusi TNI Polri, Kementerian Keuangan, BUMN, perekrutan anak-anak muda milenial melalui media sosial. Nah, ini yang paling berbahaya adalah melalui lini-lini semacam ini. Orang-orang yang menyebarkan paham-paham radikalisme, paham-paham anti tentang apa anti toleransi, nah semacam itu nanti bisa menjadikan bahaya laten begitu ya. Kemudian bisa dilanjut. Nah, kemudian konsepsi moderasi beragama. Nah, itu ada yang pertama adalah keadilan, penegakan keadilan. Nah, kemudian turunannya nanti ada tawazuniyah atau kondisi, kita harus melihat bagaimana kondisi keberagamaan kita. Kemudian ada tasamuhiyah atau sikap, bagaimana kita sikap beragama kita dalam menghadapi perbedaan itu. Kemudian akhlakiyah, yaitu cara, bagaimana caranya agar kita bisa mendamaikan ya, atau mereduksi kekerasan-kekerasan yang terjadi. Menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran itu. Kemudian islahiyah orientasinya dan juga tawasutiyah atau posisi. Bisa dilanjutkan lagi. Kemudian tiga hal. Nah, ini tiga hal yang dianggap ekstrem dalam praktik beragama. Apa hal yang dianggap ekstrem dalam beragama? Dianggap ekstrem itu apabila dilakukan atas nama agama oleh seseorang yang melanggar nilai luhur dan harkat mulia manusia karena agama diturunkan untuk memuliakan manusia. Kemudian yang kedua, dianggap ekstrem jika dilakukan atas nama agama seseorang melanggar kesepakatan bersama yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Yang ketiga, dianggap ekstrem atas nama agama jika seseorang itu kemudian melanggar hukum. Jadi orang yang menjalankan agamanya tapi melanggar ketiga batasan itu bisa dikatakan sebagai beragamanya yang ekstrem. Bisa dilanjutkan lagi, Mbak. Kemudian apa sih pentingnya moderasi beragama? Nah, ini pentingnya moderasi beragama adalah moderasi beragama bisa menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan harmoni sosial sekaligus menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama. Yang kedua yaitu menghargai keragaman tafsir dan perbedaan pandangan serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan juga kekerasan atas nama agama. Kemudian selanjutnya, moderasi beragama di era disrupsi. Nah, ini sesuai dengan judulnya, di era disrupsi digital. Kita di mana hidup tadi ya di era-era globalisasi, yang di mana globalisasi ini menjadi borderless society dan banyak sekali informasi-informasi yang tanpa kita saring ya. Saya kira pembicara pertama kedua tadi juga menyinggung soal media ini ya. Tetapi saya akan menyampaikan tentang disrupsi atau tercabutnya akar dari ruang-ruang publik. Jadi kata disrupsi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hal tercabutnya dari akar. Disrupsi diartikan dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang kini memasuki revolusi industri digital atau 4.0. Era disrupsi mengakibatkan terjadinya perubahan radikal dalam semua aspek kehidupan, tak terkecuali dalam kehidupan agama. Nah, kita memang bisa melihat bagaimana dulu ketika belum ada internet, belum ada sosial media, belum ada Facebook dan lain sebagainya itu, kehidupan agama nampaknya rukun-rukun saja, meskipun ada konflik tetapi tidak semeledak hari ini. Karena memang media itu sangat cepat sekali ya perkembangannya, langsung bisa sampai seluruh dunia. Dan di situ juga tentunya ada manipulasi-manipulasi dari orang-orang yang berkepentingan. Kemudian istilah disrupsi teknologi itu ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, komputasi, otomasi, dan robotisasi. Nah, kondisi semacam inilah yang kemudian itu melahirkan perubahan radikal yang sangat cepat dan juga mengakibatkan efek domino yang luar biasa masif, termasuk dalam perilaku beragama. Bisa dilanjut.
Kemudian lanjutan yang pertama ini hasil survei nasional PPIM UIN Jakarta ya tahun 2017 itu menunjukkan bahwa internet sangat-sangat berpengaruh besar terhadap meningkatnya intoleransi pada generasi Z, ya, generasi milenial. Kemudian siswa dan mahasiswa yang tidak memiliki akses internet itu ternyata memiliki sikap moderat dibandingkan mereka yang memiliki akses internet. Jadi memang kita ketahui ketika bersentuhan pembicaraan soal agama seringkali ya terjadi bentrok gitu ya, apalagi di WhatsApp atau di YouTube kita ketahui tentang tokoh-tokoh agama yang berceramah, ya itu sesuai selera masing-masing. Kalau nggak sesuai selera kan kemudian biasanya menghina, saling menjatuhkan. Nah, semacam ini juga sering terjadi, kita dapati semacam itu. Kemudian rupanya generasi milenial itu lebih mengenalkan dunia maya, lebih mengandalkan dunia maya ya sebagai sumber belajar agama. Nah, ini sering terjadi, kita lihat tuh YouTube-YouTube yang mereka apa namanya lihat itu kebanyakan adalah YouTube-YouTube ustadz-ustadz milenial. Bisa kita lihat subscribernya ya, antara UAS, UH, kemudian ustadz-ustadz yang milenial-milenial itu lebih banyak mendapatkan subscriber dibandingkan semacam YouTube-nya Profesor Quraisy Shihab, kemudian siapa lagi yang kemudian apa dianggap tidak apa namanya tidak milenial ya. Artinya mereka mendapat subscriber yang sedikit. Gus Baha, kemudian ada Gus Ulil juga itu. Nah, itu seringkali remaja lebih suka dengan tema-tema yang milenial begitu, sesuai dengan usia mereka. Jadi kemudahan belajar agama di dunia maya itu seringkali juga mengakibatkan kadang-kala salah ambil channel. Ternyata yang didengarkan adalah orang-orang yang kemudian bisa mendoktrin para pemuda kalau kaum milenial itu menjadi radikal. Nah, ini di sini ada sebanyak 54,37% ya siswa dan mahasiswa belajar pengetahuan tentang agama itu dari internet. Bayangkan, mengerikan sekali. Kalau dulu kan kita belajar di pesantren ya, dari sekolah ketemu dengan guru. Nah, tentu saja kita bisa melihat itu ada hubungan psikologi ya antara guru dan murid. Nah, sekarang bagaimana hubungan psikologinya? Bagaimana spiritualitas dalam ruang digital itu? Nah, ini perlu dipertanyakan juga. Kesalahan sosial dan kesalahan virtualnya bagaimana? Nah, itu. Kemudian mengapa perkembangan teknologi komunikasi itu tadi menjadi hal yang perlu kita hadapi ya, karena memang perkembangan informasi hari ini itu kalau tidak disaring betul-betul ya kita akan termakan oleh hoax-hoax. Kemudian lanjutan yang kedua yaitu karena media digital itu bersifat membangun jejaring, tidak memihak, interaktif, melibatkan peran aktif manusia dan bahkan seringkali dapat dimanipulasi. Nah, tadi dapat dimanipulasi sesuai dengan kepentingannya. Kemudian yang kedua, budaya instan dan praktis yang tercipta dari revolusi digital. Nah, ini melibatkan, ini membuat masyarakat cenderung lebih menyukai berita melalui sosial media dibanding media massa. Nah, ini karena mereka apa ya, melalui sosial media itu kan kita bisa melihat melalui visualisasi. Masyarakat kita itu semacam itu, suka melihat daripada membaca. Mohon maaf Mas Ferry, kami ingin mengingatkan waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Oh ya, siap. Baik, karena waktunya sangat singkat, tentu akan kami lanjutkan sedikit lagi. Baik, lanjutnya adalah masyarakat cenderung menyukai judul berita yang bersikap provokatif dan heboh. Itu lebih menyenangkan bagi masyarakat, lebih menarik, lebih menantang daripada berita-berita yang tidak penting mungkin ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebanyakan masyarakat itu langsung mempercayai isi konten yang terdapat pada berita tanpa melakukan verifikasi. Nah, hal semacam inilah yang menyebabkan banyaknya beredar berita hoax. Jadi orang percaya begitu saja, apalagi orang-orang yang tidak terpelajar. Kaum terpelajar pun kadang-kala juga masih termakan oleh hoax. Nah, oleh sebab itu kita perlu memverifikasi. Ya. Kemudian selanjutnya, yaitu
selain merebaknya kasus hoax, wajah ganda internet itu juga memberi ruang penyebaran konten kebencian dengan mengatasnamakan agama. Kemudian di era bom media sosial seperti ini, banyak orang tergoda menjadikan berbagai informasi dan opini yang bersebaran di internet sebagai jalan pintas ya, atas bahan referensi dan pengetahuan soal-soal keagamaan tanpa melakukan verifikasi itu tadi. Apakah benar atau tidak, salah atau tidak, itu tidak dipikir. Yang penting itu adalah konten agama dan itu menarik bagi dirinya. Kemudian singkat kata, disrupsi itu adalah dari kata disruption, yaitu sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara yang baru. Semacam itulah. Kemudian disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan pemain-pemain yang baru dan menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan efisien dan tentunya jauh lebih bermanfaat. Tentunya ada dua wajah ganda ya. Internet, teknologi itu bisa positif, bisa negatif, tergantung bagaimana kita bisa menyaring informasi-informasi dari media tersebut. Saya kira demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ferry, sangat menarik ya materi dari Mas Ferry. Jadi dalam beragama itu penting harus mempunyai sikap yang moderat, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga kekurangan. Jadi kita itu harus berada di tengah-tengah. Oke, terima kasih Mas Ferry. Kita lanjut ke pembicara selanjutnya, itu dari Jogja kita beralih ke Aceh, ada Muhammad Haikal. Muhammad Haikal ini merupakan mahasiswa semester 6 dari UIN Araniri. Kini ia sedang menempuh pendidikan di S1 jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ia sudah tertarik lama menelusuri isu-isu tentang keislaman, moderasi beragama, kesetaraan gender, ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran, tahfiz, tahsin bersanad, aliran dan sekte dalam Islam. Kini Haikal aktif dalam himpunan mahasiswa Prodi LDK dan KAMI. Haikal ini memiliki hobi menulis, khususnya sastra, nasyid, dan sepak bola. Kemudian Haikal juga pernah mendapatkan juara 2 lomba presenter se-UIN Araniri Desember 2021 kemarin. Kemudian kita beri kesempatan kepada Haikal untuk berbicara kepada teman-teman di sini semuanya. Oke, kepada Haikal kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Fanny yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk sedikit membagikan apa yang bisa kita bagikan pada hari ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim taslima. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mubarakan aina ma kunna. Mungkin bahasan saya ini lebih spesifik ya terkait pendalaman daripada materi Bang Ferry tadi juga. Salam kenal Bang Ferry, ini luar biasa beliau dan saya banyak sepakat yang akan beliau sampaikan tadi terkait bahwa memang tentang moderasi beragama ini mungkin di kaum terpelajar sudah dipahami dengan sangat baik. Tapi untuk ke masyarakat ini kan mungkin kurang tersuarakan gitu ya. Makanya kadang-kadang kami pun di kampus ya, di LDK, itu mencoba juga memberikan bagaimana Islam yang moderat itu sendiri ya, tidak ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan saya terkait dengan spesifiknya kepada Al-Quran, karena basicnya ilmu Al-Quran dan tafsir, mungkin sebagai pengantar nantinya. Memang Islam yang moderat ini ya, Islam pemikiran yang kita sama-sama agungkan ya, pahamnya, ajaran yang mengarahkan umat agar bersikap adil, pertengahan, seimbang, unggul, dan proporsional. Ya. Dalam Islam, Islam moderat ini ya diartikan atau samakan maknanya dengan istilah wasatiyah. Dan Islam moderat ini bukan produk baru ya, memang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sudah ada sejak para sahabat dulunya. Cuman hanya para ulama merefresh kembali, menghidupkan kembali di tengah kejumudan para umat Islam yang mungkin telah tertinggal gitu ya.
Kemudian juga mungkin sedikit memperdalam apa yang mungkin Bang Ferry katakan tadi, bahwa Islam yang moderat wasatiyah ini itu untuk menghindari tadi ya ekstrem kanan dan ekstrem kiri itu sendiri. Jadi tidak arah kanan atau kalau bahasa Arab itu ghulu berlebihan, ekstrem sehingga terlampau tekstual ya, menolak akal, kemudian kaku, kemudian tidak berkembang. Jadi akan menimbulkan stigma buruk pada Islam yang artinya akan dituduh Islam itu ekstrem, radikal, intoleran, dan tidak humanis. Ya. Kemudian juga tidak kita sampai ke arah ekstrem kiri, sampai nantinya kita dikira pelahiran Mu'tazilah baru nih, Neo Mu'tazilah, yang selalu menjadikan akal adalah tolak ukur kebenaran. Memang dalam paham Islam, kita tidak menolak akal, tapi bukan akal sebagai landasan kebenaran. Kebenaran adalah Al-Quran dan Hadis, tapi akal digunakan untuk menopang ataupun mendukung argumentasi kita akan kebenaran Al-Quran dan Hadis. Jadi, jangan sampai kita masuk ke arah-arah kiri, liberal, sekular, polarisme, dan sebagainya. Dan tentunya sampai di sini, jangan sampai kita berbicara, jangan sampai jatuh ke ekstrem kanan, ekstrem kiri, hanya sekedar di lisan saja, tapi juga harus dalam bentuk seperti tidak mendukung kegiatan-kegiatan mereka, ya, tokoh-tokoh mereka yang kita tahu memang ekstrem kanan, ekstrem kiri, ya, jangan kita ikuti, ya, jangan kita dengarkan. Ya. Karena semakin kita dengarkan, ikuti, mereka akan makin naik-naik terus ratingnya. Kemudian di zaman modern ini, ya, para ulama yang mungkin sangat dikenal dengan bapak moderasi Islam, yaitu Profesor Imam Yusuf Al-Qardawi. Ya. Beliau banyak mengarang kitab-kitab yang mengarah tentang moderasi Islam. Ya, kalau dalam dunia tafsir itu, tafsir yang terkenal mengarah kepada moderasi Islam, yaitu ada tafsir Al-Manar kayak karya Rashid Ridho, salah satu ulama kontemporer. Baik, sekarang kita masuk kepada bahasan kita, yaitu tentang pengertian wasatiyah menurut Al-Quran. Ya. Jadi Muhammad Ali As-Salabi telah menulis dengan baik dan mumpuni tentang manhaj al-wasatiyah dalam Al-Quran lewat tesis magisternya di Universitas Ummu Darman, Sudan, yang diterbitkan oleh Mu'assah Iqra Mesir tahun 2007 dengan judul Al-Wasatiyah fil Quran Al-Karim. Menurut beliau, bahwa akar kata wasatiyah terdapat dalam 4 kata dalam Al-Quran dengan arti yang hampir mirip. Oke, lanjut. Ah, yang pertama ini mungkin yang sering kita dengar ya. Wasatiyah bermakna sikap adil yang paling baik. Jadi Quran surah Al-Baqarah ayat 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, wasata di sini. Ya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Nah, bagaimana maksud umat pertengahan? Oke, kita lanjut ya. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menjelaskan makna umatan wasatan dalam ayat ini adalah al-adl. Ada hadisnya nanti. Cuma enggak saya cantumkan sini, kepanjangan nanti. Ya. Ini hadis riwayat Tirmizi, ya, sahih. Kemudian At-Tabari, salah satu ulama tafsir, mengutip pendapat Ibnu Abbas, ya, para sahabat Mujahid atau saat menafsirkan ayat 143 berkata umatan wasatan atau umat pertengahan itu adalah keadilan, sehingga makna ayat ini adalah Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling adil. Oke, kemudian lanjut. Nah, kemudian makna kedua, wasatiyah bermakna pertengahan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizhu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Subhanallahi al-'azim. Jadi, di sini kan pelihara semua salat dan salat wusta dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Al-Baqarah ayat 238. Jadi, para ahli tafsir seperti At-Tabari berkata bahwa maksudnya adalah salat asar. Ya, karena salat asar ya terletak di pertengahan gitu kan, antara subuh, zuhur, maghrib, isya. Oke, lanjut. Nah, kemudian wasatiyah bermakna paling adil, ideal, paling baik dan berilmu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala awsathum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ya. Quran surah Al-Qalam ayat 28 ini yang artinya berkatalah seorang yang paling baik kiranya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu. Nah, sekarang kita lihat tafsirnya. Ibnu Abbas dan At-Tabari berkata bahwa yang dimaksud dengan kata awsathum adalah orang yang paling adil dari mereka. Ya. Kemudian Al-Qurtubi menafsirkan ayat tadi juga dengan orang yang paling ideal, paling adil, dan paling berakal, dan paling berilmu. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini mana terakhir ya. Wasatiyah bermakna di tengah-tengah. Nah,
mungkin ayat ini sering kita baca, fawasatuna bihi jama'ah, dan kuda-kuda perang menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. At-Tabari, Al-Qurtubi, dan Al-Qasimi berkata, maksudnya adalah berada di tengah-tengah musuh. Oke, lanjut. Nah, dari beberapa ayat Al-Quran yang berbeda tentang kata wasatiyah di atas, dapat disimpulkan secara pasti bahwa wasatiyah dalam kalimat dan istilah Al-Quran adalah keadaan paling adil, paling baik, paling pertengahan, paling berilmu, paling seimbang. Sehingga umat Islam adalah umat yang paling adil, paling baik, paling unggul, paling tinggi, paling moderat dari umat lainnya. Ya. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika kita mengatakan kita umat Islam itu yang paling adil, paling moderat, paling baik, ya, bukan berarti kita mengatakan umat agama lain itu buruk, ya, bukan ya. Tapi di sini maksudnya, ini sebagai kita memotivasi kita sebagai umat Islam harus bangga dengan keagamaan kita, keyakinan kita sendiri. Jadi maksudnya umat Islam itu harus memberi teladan ke umat-umat lain bahwa kita insya Allah yang bisa jadi terdepan role model dalam orang yang paling adil, orang yang paling baik, ya, dalam hal dunia maupun akhiratnya juga. Kemudian juga kan moderat ini juga diartikan kita mengejar dunia tapi tidak lupa pada akhirat dan sebaliknya, ya. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Jadi jangan sampai kita fokus saja kejar akhiratnya, sholat saja, puasa saja, haji saja, di masjid saja, sehingga urusan-urusan dunia kita terbengkalai, gitu ya. Kemudian, tapi jangan sampai juga, karena sibuk ngejar dunia, sholat lima waktu pun tidak ada waktu, gitu. Jadi tetap kejar dunia, tapi poin-poin hak-hak akhirat kita itu tetap ada, gitu ya. Sebagai manusia yang berorientasi pada ukhrawi. Oke, kemudian lanjut. Oke, bentar ya. Nah, urgensi dan manfaat moderasi Islam. Tentu moderasi Islam ini akan menjadikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin karena mudah didakwahkan, ya, dan diterima oleh manusia karena moderasi fitrah manusia itu sendiri. Kita bisa lihat di barat sana, ketika di sana kan paham-paham itu kan bebas, ya. Maksudnya semua orang boleh menganut paham tertentu itu. Jadi karena telah dibebaskan seperti itu, orang-orang akan mencari paham-paham yang sesuai dengan fitrah-fitrah mereka. Makanya kita lihat orang-orang orientalis, peneliti-peneliti barat, sarjana-sarjana barat, mereka masuk berbondong-bondong pada Islam karena memang sesuai dengan fitrah mereka. Ya, ini ada tersirat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30. Kemudian lanjut. Nah, moderasi Islam juga akan menghindarkan kita dari fanatik buta nih, ya. Mengingkari pandangan orang lain, kebencian, intoleran, terorisme, dan berbuat kejahatan serta tidak memaksa orang lain untuk masuk agama Islam, kan? Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi maksudnya kita sebagai umat yang moderat ini, inilah yang kita gaungkan, kita inikan bersama agar memang jangan sampai kita jadi orang yang tadi, ya, yang ekstrem kanan, ekstrem kiri, sehingga kita harap dengan ini semua kita saling akur, saling toleransi, dan kemudian juga salah satu pahlawan nasional, ya, Pak Rum, ya, beliau mengatakan, beliau salah satu orang yang berjasa dalam membangun negeri ini, beliau bilang bahwa seorang, kan misalnya kan moderasi beragama ini kan kita kan landasannya kan Pancasila, ya, dan memang benar kita sangat sepakat itu landasan kita bersama, tapi beliau mengatakan seperti ini, Pancasila yang baik adalah seorang Pancasilais yang terbaik adalah seorang yang meyakini agamanya yang paling benar dan menjalankan perintah agamanya dengan benar. Jadi seperti ini maksudnya. Kan sekarang beredar, ya, paham pluralisme yang menganggap semua agama sama, semua agama masuk surga gitu. Seperti ini, kita toleransi yang saya ingin sampaikan atau moderasi di sini bukan dalam ranah teologi gitu. Kita meyakini keyakinan kita masing-masing. Ya, seorang Nasrani menganggap agamanya paling benar, silahkan. Ya, semua menganggap agamanya paling benar, menjalankan agama dengan baik. Lakum dinukum waliyadin, ya, tidak saling menyalahkan. Maksudnya saling menyalahkan dalam artian langsung di depannya gitu, ya. Kafir, kamu kafir gitu, tidak. Tapi kita tetap dalam hal sosial, kita bersosialisasi, ya, saling menjenguk ada yang sakit, membantu gotong royong. Nah, itu membangun tuh, ya, bertetangga. Tadi juga kata Bang Ferry, ketika ada umat Kristen ingin tinggal satu tempat kemudian ditolak. Nah, ini paham-paham masyarakat seperti ini yang masih sempit itu, ya. Padahal apa salahnya umat agama lain itu tinggal sesama dengan kita, ya. Selagi tidak mengganggu ibadah kita dan kita pun tidak mengganggu mereka. Sangat indah aturan dalam Islam itu sendiri untuk itu. Jadi mungkin yang terakhir yang saya tutup dari perkataan Yusuf Qardawi, ya, salah satu bapak moderasi Islam,
bahwa aku yakin bahwa aliran dan paham moderat Islam ini akan menjadi masa depan umat Islam dan bahtera keselamatan bagi umat ini. Dan jadi ini kita harapkan ya teman-teman, dan saya sangat senang bisa berjumpa dan berdiskusi dengan teman-teman semua terkait dengan paham moderasi Islam ini, biar kita hidupkan kembali terutama di lingkungan kampus nih ya, yang sampai ada paham-paham radikal yang sangat sempit sehingga mudah menyesatkan orang lain. Tapi juga kita pada paham-paham yang sudah pasti sesat, misalnya pada paham-paham yang sudah pasti jelas, pada misalnya pada kaedah-kaedah yang sudah baku dalam Islam, sudah qat'i dalilnya, tapi masih diubah, maka ini tidak saya terima gitu ya. Kita berlapang dada pada hal-hal yang khilafiyah, pada hal-hal yang furu'iyah, hal-hal yang cabang, tapi pada hal yang prinsip dan agama ini dalam hal akidah, maka kita harus tegas mengatakan ya, pada akidah-akidah agama yang lain, tetap kita tidak bisa toleransi dalam hal seperti itu. Tapi kalau ada kunut tidak kunut misalnya ya, doa berjamaah tidak doa berjamaah dan lain-lain seperti itu, cadar tidak bercadar, ini harus ada sikap toleransi dan moderasi bagi kita dalam menjalankan kehidupan Islam. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mungkin lebih fokuskan kepada moderasi Islam dalam perspektif Al-Quran. Dan tadi saya singgung sedikit dengan moderasi beragama secara umum. Mungkin demikian, saya kembalikan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Syekh. Luar biasa sekali materi yang dibagikan. Berarti itu kita harus memiliki sikap what siyah, yang mana itu berarti pertengahan, yang paling adil, paling baik dan paling berilmu. Jadi kita hidup di dunia ini harus seimbang antara akhirat dan dunia. Jadi agama itu semuanya benar menurut pemeluknya masing-masing. Seperti itu ya Haikal. Oke, dari Aceh kita akan ke Makassar. Selanjutnya nih ada pembicara Nur Rahman. Dia merupakan Haikal, Masya Allah, jurusan Sosiologi Agama dari UIN Alauddin Makassar. Nur Rahma memiliki ketertarikan tentang isu-isu keagamaan. Ia pernah mengikuti kegiatan sekolah moderasi yang dinarasumberi oleh Komisi Kerukunan Umat Beragama FUI Provinsi Sulawesi Selatan dan Fasilitator Nasional Moderasi Beragama. Nur Rahma sendiri telah menyelesaikan penulisan skripsinya tentang peran kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah dalam pengembangan wawasan dan penerapan nilai-nilai moderasi beragama. Nur Rahma juga pernah ikut terlibat dalam riset dosen tentang pengembangan wawasan moderasi di pondok pesantren. Dan saat ini Nur Rahma aktif di organisasi luar kampus yaitu komunitas Rumah Literasi. Oke, kepada Nur Rahma kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya share screen dulu. Sudah tampil moderator? Iya, sudah Nur Rahma. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dari jurusan Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, langsung saja. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan penerapan nilai-nilai moderasi beragama. Rekan-rekan sekalian mungkin sudah mengetahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang memiliki keanekaragaman bahasa, suku, etnis, budaya, dan agama. Keragaman dalam suatu bangsa itu tentunya melahirkan sebuah tantangan tersendiri, khususnya dalam menciptakan sebuah keharmonisan. Agama dan budaya yang dianut pada dasarnya itu mempengaruhi suatu tatanan nilai dalam suatu masyarakat. Hal ini menyebabkan implementasi dari pelaksanaan peribadatan dalam agama itu turut terdistruksi akibat perkembangan zaman sehingga menyebabkan hilangnya semangat nasionalisme yang memunculkan paham-paham radikalisme dan ekstremisme. Fenomena yang baru-baru ini terjadi, yaitu aksi terorisme di depan Gereja Katedral Makassar dan juga aksi terorisme di depan Mabes Polri. Fenomena tersebut merupakan aksi yang terjadi karena adanya paham jihad yang berbeda. Hal ini tentunya dapat mengganggu kerukunan,
sehingga Indonesia perlu menumbuhkan visi dan solusi guna terciptanya kerukunan dalam kehidupan beragama. Salah satunya yaitu dengan adanya moderasi beragama. Ikatan Pelajar Muhammadiyah dalam hal ini sebagai generasi Z itu memiliki peran penting dalam kemajuan suatu bangsa, khususnya sebagai agen moderasi beragama. Generasi Z dapat mensosialisasikan paham moderasi agama di kalangan remaja dan kalangan masyarakat lainnya guna tercipta tatanan kehidupan yang harmonis antar sesama pemeluk agama. Sebelum masuk ke perspektif Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Islam moderat dalam bahasa Arab itu dikenal dengan sebutan al-wasatiyah, itu artinya adil, seimbang, tidak ekstrim, dan tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Moderasi sendiri itu lawan katanya adalah tatoruf yang artinya ekstrim dan radikal. Sehingga dapat dikatakan bahwa moderasi beragama itu adalah suatu cara pandang atau suatu sikap atau suatu praktik beragama yang prinsipnya itu adil, berimbang, dan tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Selanjutnya, moderasi beragama itu bertujuan untuk mencari titik temu antara dua kutub ekstrim dalam beragama. Mungkin juga tadi pemateri sebelumnya sudah banyak menjelaskan tentang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Di mana di satu sisi itu ada pemeluk agama yang ekstrim meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama. Lalu dia menganggap sesat yang berbeda tafsir dengannya. Mereka yang memiliki paham seperti itu dinamakan ekstrim kanan. Sedangkan di sisi lain ada juga umat beragama yang ekstrim mengabaikan kesucian agama. Dia mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya atas nama toleransi kepada pemeluk agama lain. Hal tersebut dinamakan ekstrim kiri. Sehingga kedua sikap tersebut itu perlu yang namanya penengah, yang dikenal dengan istilah moderasi. Selanjutnya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini merupakan organisasi yang berdiri di bawah naungan Muhammadiyah yang dilatar belakangi oleh berdirinya organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah sendiri itu merupakan gerakan sosial keagamaan yang fokus pada bidang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang memiliki tujuan dalam hal pembaharuan dan juga pemurnian pengamalan ajaran Islam. Rekan-rekan sekalian mungkin sudah ketahui bahwa negara Indonesia yang dikenal dengan negara yang mempunyai berbagai macam agama serta aliran-aliran tentunya penting untuk diterapkannya moderasi dalam beragama. Sehingga prinsip moderasi beragama itu menjadi sangat penting untuk dipahami oleh mereka yang tergabung dalam sebuah organisasi keagamaan. Karena belakangan ini organisasi keagamaan itu banyak diduga sebagai wadah masuk dan berkembangnya paham-paham radikalisme. Sehingga penting yang namanya atau penting diterapkannya yang namanya moderasi beragama. Sejak awal gerakan Muhammadiyah sendiri itu sudah konsisten dengan konsep moderasi yang merujuk pada istilah wasatiyah Islam. Jadi Islam wasatiyah yang berasal dari istilah wasato itu disebut 5 kali dalam Al-Qur'an dengan serifasinya, yaitu yang pertama wasatna dalam Quran surah Al-Adiyah ayat 5, yakni tengah atau yang terbaik. Kemudian yang kedua wasaton yang berarti adil dan pilihan. Yang ketiga ausit yang artinya tidak ekstrim dan tidak berlebihan. Yang keempat ausatu yang artinya bijaksana. Dan yang kelima yaitu wusta yang artinya atau sesuatu yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Istilah moderasi dalam Al-Quran ini juga tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Kak Haikal. Jadi berdasarkan 5 konsep di ataslah yang menjadi rujukan Ikatan Pelajar Muhammadiyah dalam memahami konsep moderat itu sendiri. Baik, peran Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan di kalangan pelajar. Dalam hal ini saya akan menyebutkan terlebih dahulu peran Muhammadiyah secara umum. Ya, peran Ikatan Pelajar Muhammadiyah secara umum. Yaitu yang pertama, IPM sebagai penggerak dakwah di kalangan pelajar. Kemudian IPM sebagai penggerak kader di kalangan pelajar, IPM sebagai penggerak keilmuan di kalangan pelajar, dan yang keempat, IPM sebagai organisasi otonom Muhammadiyah, serta IPM sebagai organisasi independen di kalangan pelajar. Adapun penerapan nilai-nilai moderasi beragama yang berhubungan dengan praktik amalia dalam pemahaman keagamaan moderat, yang pertama yaitu pengambilan jalan tengah, yang disebut dengan salah satu bentuk
pengalaman yang tidak berpihak pada paham yang bersifat radikal maupun liberal. Kemudian yang kedua itu seimbang atau tawazun, yang artinya sebuah pengalaman atau pemahaman yang memiliki prinsip tegas dengan kemampuan untuk membedakan antara perbedaan dengan penyimpangan. Kemudian yang ketiga yaitu tegas dan lurus, di mana tegas dan lurus yaitu pemahaman dengan perempatan suatu kebijakan sesuai dengan tempat yang disediakan, misalnya menjalankan kewajiban serta melaksanakan hak. Yang keempat yaitu toleransi, yang kelima egaliter, di mana egaliter sendiri yaitu tidak bersikap diskriminatif, tidak bersifat diskriminatif, atau tidak bersifat tidak menjustifikasi orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita. Yang keenam yaitu musyawarah. Yang ketujuh yaitu reformasi. Jadi reformasi yaitu proses perubahan dengan mengutamakan prinsip reformatif di segala kondisi demi tercapainya tujuan kemajuan dan perubahan yang ditujukan untuk kemaslahatan kehidupan umat beragama. Yang kedelapan yaitu mendahulukan yang prioritas. Kemudian yang kesembilan inovatif dan dinamis. Dan yang kesepuluh berkeadaban. Selanjutnya, berikut ini gambaran umum mengenai peran kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah dalam pengembangan wawasan dan penerapan nilai-nilai moderasi beragama. Pada slide ini saya mengambil sampel ya penelitian di pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Goa, di mana dalam perannya sebagai kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah dalam penerapan nilai-nilai moderasi beragama, yaitu yang pertama peningkatan literasi baca, di mana literasi merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang perlu untuk dikuasai, di mana literasi membaca merupakan fondasi bagi seseorang untuk dapat memasuki dan memahami berbagai wahana keilmuan. Begitu pula untuk memahami istilah moderasi beragama. Perkembangan di era 4.0 dan society 5.0 ini, pemahaman mengenai moderasi beragama itu perlu dihadirkan dalam berbagai sudut pandang. Berita atau opini yang dihadirkan di berbagai media terkadang tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya atau dapat dikatakan bahwa sumbernya itu tidak jelas atau hoax. Untuk menyaring berita tersebut diperlukan kemampuan literasi membaca yang baik. Pada slide ini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Goa, di mana kegiatan yang dilakukan yaitu untuk meningkatkan minat baca di masyarakat khususnya pada anak usia dini. Jadi kegiatan tersebut memberikan kontribusi banyak terhadap kemampuan membaca yang merupakan modal bagi seorang anak ke depannya dalam menjalani kehidupan yang multikulturalisme melalui literasi. Selanjutnya yaitu gerakan sosial kemasyarakatan. Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai gerakan pelajar yang menjunjung tinggi sikap moderat, mereka ikut berpartisipasi ketika terdapat umat Islam ataupun di luar umat Islam yang tertimpa bencana. Salah satu peran kader IPM yang baru-baru ini dilaksanakan yaitu penggalangan dana untuk masyarakat yang telah mengalami atau yang tengah mengalami bencana alam. Salah satu kegiatan penggalangan dana yang dilakukan baru-baru ini oleh kader IPM yakni penggalangan dana untuk korban tsunami di Palu dan banjir bandan di Luwu Utara, serta menjadi relawan di lokasi kejadian tersebut. Dari program ini atau kegiatan tersebut, itu merupakan salah satu bentuk kegiatan kemanusiaan atas dasar kesadaran dan kepedulian terhadap sesama, tanpa pandang perbedaan dan tanpa pandang bulu dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, pencegahan dan penanganan COVID-19. Dalam kondisi pandemi, sikap moderat itu juga perlu ditanamkan. Salah satunya yaitu dengan bersabar menghadapi masalah ataupun musibah dalam wabah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti anjuran pemerintah, pakar, dan pihak-pihak lain dalam penanganan COVID-19, serta saling tolong-menolong dalam mengatasi COVID-19. Selanjutnya yaitu penghargaan terhadap tradisi lokal. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan terbesar di Indonesia itu sangat menghargai akan tradisi lokal di Indonesia. Hal tersebut. Anu Rahma, ya. Kami ingatkan waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Iya, Kak. Ikatan Pelajar Muhammadiyah dalam penghargaan tradisi lokal, ya. Dia sangat menghargai dan mendukung kegiatan-kegiatan atau tradisi lokal yang ada di
masyarakat. Tentunya dalam pelaksanaan tradisi itu harus mempertimbangkan dari segala aspek. Artinya jika tradisi itu tidak menyimpang dari akidah yang sebenarnya, maka Muhammadiyah akan mendukung tradisi lokal tersebut. Hal ini berarti bahwa Ikatan Pelajar Muhammadiyah meskipun dikenal sebagai gerakan yang dalam artian bersifat modern, yang sangat menghargai tentang perubahan dan rasionalitas, Muhammadiyah juga sangat menghargai keberadaan tradisi yang sifatnya positif dan posisinya sebagai kearifan lokal. Yang terakhir yaitu dialog kebangsaan. Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan sikap moderat dan cinta tanah air yakni dengan menggelar dialog kebangsaan. Salah satu tujuan dari dialog kebangsaan ini yaitu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu membentuk dan menjaga keutuhan NKRI. Hal ini sesuai dengan indikator moderasi beragama yaitu cinta tanah air dan NKRI. Mungkin cukup sekian pemaparan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Nur Rahma. Menarik sekali ya tentang program peran Ikatan Muhammadiyah di kalangan pelajar ini. Langsung saja kita ke pemateri terakhir dari Makassar. Kita balik lagi ke Aceh. Jadi di sini pemateri terakhir ada Muhammad Rida. Yang mana Muhammad Rida ini merupakan seorang mahasiswa semester 8 dari UIN Ar-Raniri Aceh. Yang mana saat ini dia aktif di Laboratorium Pengembangan Sosial Keagamaan atau biasa disebut juga dengan LAKSA, dan ia juga sering terlibat dalam berbagai programnya. Kemudian, saat ini Rida sedang terlibat dalam penelitian UIN Ar-Raniri yang bekerja sama dengan Yayasan HK Konservasi Ekosistem Lauser di Aceh dalam pembuatan buku tentang lingkungan dan agama. Kemudian ia juga aktif di panitia dan kontrak kerja dengan LBH Banda Aceh pada acara 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kepada Muhammad Rida, kami persilahkan. Terima kasih, Kak Fini. Ya, terima kasih Kak Vini yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Kali ini saya ingin membahas ya tentang permasalahan toleransi yang ada di Aceh, yaitu judul yang saya bawa, intoleransi, upaya non-muslim mendapatkan sikap toleransi di Aceh. Yang pertama, toleransi hubungannya dengan moderasi beragama seperti yang dikatakan oleh Lukman Hakim, Menteri Agama periode 2014 sampai dengan 2019, bahwa toleransi itu buah dari moderasi agama adalah sikap toleransi, menghargai dan menghormati tidak sekedar mayoritas dan minoritas. Bicara toleransi adalah tentang kemauan dan kemampuan untuk saling menghargai. Kalau kita lihat dari segi bahasanya, toleransi itu dari bahasa Inggris bisa dikatakan sebagai kelapangan dada membiarkan dan mengakui menghargai keyakinan orang lain dan memerlukan persetujuan. Kemudian konsep toleransi menurut Abdullah dalam bukunya Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan, pertama, toleransi dipahami sebagai bentuk diam, tidak menyakiti dan mengarah kepada membiarkan. Kedua, toleransi berbeda paham dengan poin pertama, bukan sekedar mendiamkan, tapi toleransi memberi ruang sebesar-besarnya dan mendukung satu sama lain. Lanjut. Nah, toleransi di Indonesia. Saya mengambil dari buku tulisan dari Jeremy Menchik dengan judul Islam and Democracy in Indonesia, Tolerance Without Liberalism. Jadi toleransi yang dibawa oleh Jeremy Menchik ini yaitu toleransi komunal.
toleransi komunal ini lebih ke arah toleransi yang hanya dimiliki oleh orang-orang mayoritas, yaitu toleransi agama, toleransi agama, tapi berada hanya di tangan mayoritas Islam, karena Indonesia adalah negara-negara dengan mayoritas Islam, terutama di ormas-ormas besar ya, di NU, Muhammadiyah, dan Persis. Terus lanjut. Nah, seperti saya katakan belakang, jadi toleransi di Indonesia itu adalah toleransi yang hanya berada di pihak agama Islam. Menurut Jeremy Menci, ya, bukan menurut saya, Jeremy Menci mengatakan seperti itu karena pada dasarnya keberadaan masyarakat-masyarakat non-Muslim, mereka tidak terancam. Meskipun dengan hal-hal seperti itu mereka tidak terancam, namun dalam beberapa kesempatan mereka sering berbicara terkait toleransi yang ada di Indonesia. Nah, survei toleransi yang saya bawa saat ini itu saya hitung dari tahun 2015, survei kota toleran dari Setara Institute. Jadi tolong lanjut ini. Nah, indikator dari Setara Institute untuk melihat bahwa kota itu toleran dan tidak tolerannya itu ada 8. Yang pertama rencana pembangunan, kedua kebijakan diskriminatif, ketiga peristiwa intoleransi. Nah, ketiga ini peristiwa toleransi ini dan kebijakan diskriminatif ini terbesar ya dari di antara persennya dari di antara yang lain, karena inilah yang menjadi permasalahan-permasalahan yang besar ya di kalangan tempat-tempat yang memang kota-kota itu tidak toleran. Jadi ada 94 kota yang memang dihitung tidak toleran lewat indikator ini. Yang keempat dinamika masyarakat sipil, yang kelima pernyataan pejabat. Nah, di pernyataan pejabat ini pun menjadi indikator yang di bawah nomor poin 2 dan poin 3 tadi. Karena pernyataan pejabat ini menjadi sebuah gerakan ya bagi masyarakat-masyarakat pada umumnya, masyarakat yang berada di situ di antara masyarakat muslim dan muslim, karena pernyataan pejabat adalah menjadi sebab timbulnya toleransi itu. Dan yang keenam tindakan nyata, ketujuh heterogenitas agama, dan kelapan inklusi sosial keagamaan. Coba ini lanjut. Nah, di indeks kota toleransi Indonesia, saya hitung dari 2015 sampai dengan 2020, Aceh berada di urutan terbawah ya, tidak lebih dari khususnya kota Banda Aceh, karena ini dihitung di kota-kota besar. Khususnya Banda Aceh dari tahun 2015. Di 2015 kota Banda Aceh berada di urutan 92, atau jika kita hitung dari kota intoleran, maka kota Banda Aceh berada di urutan ketiga. Di tahun 2017 yang di sampingnya ini, kota Banda Aceh di urutan 93, dan yang paling bawah itu DKI Jakarta. Jadi Aceh itu berada di peringkat nomor 2. Dan di tahun 2018 Aceh pun berada di peringkat nomor 2, dan terakhir di tahun 2020 sayangnya kota Banda Aceh berada di urutan terakhir atau di urutan pertama kota intoleran. Nah, ini menjadi penyebab bahwa permasalahan ini menjadi unik. Kenapa? Karena coba Kak Penny lanjut dulu. Nah, karena ini yang saya maksud. Kenapa di saat-saat seperti itu masih banyak ya orang-orang non-Muslim, orang-orang selain Islam di Aceh ini yang berbicara mengangkat keluh kesah mereka, tapi lebih memilih seperti berita-berita di Serambi News, Aceh Trend dan sebagainya. Mereka itu semua nyaman, semua aman, semua tidak terbebani, semua tidak merasa tersakiti di situ ya. Nah, ini menjadi permasalahan. Kenapa di saat Aceh berada di urutan kota Banda Aceh berada di urutan terbawah, justru di berita-berita yang ada, mereka speak up, mereka berbicara bahwa Aceh ini aman-aman saja. Bahkan di kalangan pemerintah sendiri untuk masalah itu, Wali Kota Banda Aceh, Pak Usman, tidak setuju dengan survei yang dilakukan oleh Setara Institute, dan berbagai pernyataan-pernyataan pejabat lainnya yang tidak setuju dengan hal itu.
Dan ini menjadi masalah kita sekarang, mengapa mereka mengatakan seperti ini, Aceh ini aman, Aceh ini tidak ada keributan, Aceh ini sangat toleran. Tolong Pak Pening selanjutnya. Oke, inilah yang saya dapati di lapangan ketika saya berbicara. Ini lebih ke arah investigasi saya yang mungkin agak dalam apa yang mencari tahu masalah-masalah ini. Yang pertama itu ada hubungan dengan keamanan mereka sebagai minoritas agama di Aceh. Ya, kita tahu ya di mana-mana minoritas itu mereka lebih memilih diam daripada harus berbicara, daripada harus dibebani dengan tekanan-tekanan publik, tekanan-tekanan orang-orang yang sangat-sangat tidak toleran. Kemudian yang kedua, mencari kedamaian dengan cara itu, tidak menyuarakan apapun, walaupun ada hal yang menyanggah. Jadi ada beberapa narasumber yang saya dapati itu, terutama di kalangan mahasiswa, di kalangan tokoh agama, dan di kalangan pengemuka agama, saya sudah mendapati itu, tapi tidak bisa saya terus terang dengan hal itu, karena itu menyangkut tentang rahasia mereka juga. Nah, ini yang menjadi persoalan. Saya ingin memperjuangkan hak mereka dengan cara-cara seperti ini. Nah, ini lebih ke arah mereka diam, mereka tidak ingin berbicara, tapi mereka ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan, tapi tidak pernah tersampaikan di ruang-ruang publik. Jadi, sebagai contoh, ketika saya berbicara dengan teman-teman saya dari kalangan Muslim, mereka mengeluh kesahkan tentang hal ini, kebijakan, dan sebagainya. Seperti contoh, salah satu tokoh agama di Banda Aceh, 3 jam saya bicara, dia tidak ingin mengakui hal-hal seperti itu. Namun pada akhirnya, ketika di ujung-ujung waktu, dia mengatakan bahwa kejadian seperti mereka diwajibkan berjilbab, mereka diwajibkan berpakaian Muslim, padahal tidak ada norma-norma Islam, norma apa? Kanun yang mengatur hal itu untuk keberadaan non-Muslim. Ini khusus non-Muslim, bukan yang Muslim. Nah, peraturan-peraturan seperti itu yang merasa mereka tersakiti dan rumah ibadah sebagainya. Kemudian yang ketiga, cara tersebut sebagai bentuk daripada mereka mencari toleransi di Aceh. Nah, makanya saya beri judul upaya non-Muslim mencari sikap toleransi di Aceh. Nah, dengan cara yang seperti itu, caranya diam. Dan kedudukan mereka sebagai non-Muslim di negeri syariat. Selanjutnya, Kak Bini. Kenapa nggak bisa? Ya, Rida, ada kesalahan. Nah, inilah yang dari beberapa riset yang saya dapatkan tentang intoleransi yang ada di Aceh. Yang pertama itu jurnal yang ditulis oleh Yogi Febriyadi. Saya juga termasuk untuk mendengar seminar beliau ketika beliau memaparkan hal ini dengan judul Start in Shared Space, The Experience of Christian Student to Reside in Langsa. Nah, dalam penelitian yang pertama ini yang dibawa oleh Yogi Febriyadi itu permasalahan mahasiswa di Langsa ya, khususnya orang-orang Kristen Batak, orang-orang Medan, mereka tidak diberi ruang. Di sini ada masalah dibilang oleh Yogi Febriyadi bahwa adanya dikotomi ruang, pemisahan ruang antara orang Muslim dan orang-orang Muslim, orang-orang Kristen khususnya yang ada di Langsa, mereka tidak diberi tempat seperti menyewa rumah orang-orang Islam. Jadi orang-orang Muslim yang di sana itu, yang menjadi masalahnya mereka itu tidak diberi tempat kos ya. Misalnya mereka itu orang-orang perantau, orang-orang yang baru datang ke Aceh, kemudian menghadapi hal-hal yang seperti itu, mereka dikucilkan, dipisahkan dari ruang-ruang masyarakat Aceh. Yang kedua, toleransi ala Aceh, intoleransi, sebuah analisis sense of place dalam pendirian rumah ibadah agama dan minoritas. Di penelitian kedua ini, jadi permasalahan besarnya itu mengkritik kanun yang ada di Aceh itu, di mana sulitnya mendirikan rumah ibadah yang ada di Aceh. Kemarin saya baru pulang dari Aceh Singkil bersama dengan teman-teman Lapsa,
Jadi kami mencari tahu tentang masalah ini, mengapa hal ini bisa terjadi. Padahal dalam kanun itu sudah jelas ada persyaratan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Jadi ketika non-muslim sudah menyelesaikan persyaratan-persyaratan itu yang sudah disusun oleh kanun syariat Islam Aceh, kemudian dipersulit lagi dengan persetujuan oleh orang-orang muslim di sana. Jadi bukan, jadi dalam tulisan dari surat mereka itu, mereka bukan menyetujui untuk keberadaan gereja di Aceh Singkil, tapi lebih ke arah mereka tidak keberatan karena hadirnya masyarakat non-muslim di Aceh Singkil. Namun hal itu pun tidak diberikan oleh mayoritas masyarakat muslim di sana. Dan yang ketiga itu jurnal yang tulis oleh Muhammad Ansor menjadi seperti beragama lain, jilbab dan identitas hibrid mahasiswa Kristen di Aceh. Nah, ini ada tiga narasumber yang dibawa oleh Muhammad Ansor. Jadi ketiga narasumber itu orang-orang yang bekerja di pemerintahan sebagai guru dan sebagainya. Mereka Kristen, mereka orang-orang yang taat dengan agamanya. Tapi ketika hal itu terjadi, ketika mereka harus melakukan pekerjaan itu, mereka diwajibkan untuk memakai jilbab dan mereka keberatan. Sebenarnya mereka keberatan, tapi mereka tidak ingin menampakkan hal itu di khalayak umum. Penelitian tersebut masih dikatakan sedikit untuk di Aceh, karena masih banyak penelitian lainnya. Nah, teori yang saya ambil ini adalah teori James Scott, Domination and Art of Resistance, Hidden Transcript. Makna dari Hidden Transcript ini yaitu perlawanan dalam diam, bukan perlawanan yang memberontak. Jadi orang-orang non-muslim yang saya pahami, yang saya dapati dari penelitian saya ini, lebih ke arah mereka ingin hidup damai sajalah, hidup dengan aman sajalah, dengan cara-caranya seperti itu. Jadi ketika ada kejanggalan, ada kegelisahan dalam hati mereka, mereka lebih memilih diam atau mengalihkan opini mereka ke arah yang lain, misalnya Aceh ini aman, nyaman, dan sebagainya. Nah, ini menjadi permasalahan ketika, bagi saya ya, ketika saya ingin menyuarakan hak-hak mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Ya, meskipun Aceh ini adalah negeri syariat, Aceh ini dikenal dengan Serambi Mekah, Aceh ini punya perjalanan kerajaan Islam pada di zamannya. Dan ini menjadi menjadi kegelisahan sendiri bagi saya. Bagaimana perjalanan ketika kerajaan Islam menuju syariat Islam ini sangat jauh. Kemudian di tengah-tengahnya itu masih kita bilang tidak sama ya, di tahun selesai tahun 99 masuk tahun 2000-an ke atas hingga saat ini barulah kanun syariat Islam itu disuarakan, karena bukan sebagai hukum syariat bagi saya, tapi lebih ke arah politik. Nah, di situ tuh ada subordinat ataupun bawahan ya dari masyarakatnya sendiri, yaitu orang-orang minoritas agama seperti non-muslim. Nah, untuk itu mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan dulu. Mungkin ini bisa menjadi lebih panjang nanti karena waktunya sudah mepet. Terima kasih, Kak Beni. Oke, iya, terima kasih banyak kepada Muhammad Rida. Luar biasa sekali materi yang disampaikan kepada kita, yang bahwa ternyata Banda Aceh itu walaupun mayoritasnya muslim dan diberita di berbagai macam media memberitahu kalau misalnya Aceh itu termasuk daerah yang toleran, pada kenyataannya, pada surveinya, Banda Aceh itu termasuk dari yang terendah paling intoleran di Indonesia. Oke, terima kasih banyak buat pemateri semuanya hari ini. Luar biasa sekali materi yang disampaikan, sangat menarik. Sekarang langsung saja kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, di sini udah ada beberapa pertanyaan nih yang diajukan. Oke, langsung saja ini saya bacakan. Yang pertama ada Fadil Gani. Fadil Gani, assalamualaikum. Pertanyaan ini saya tujukan kepada pemateri ketiga dalam membahas tentang moderat, khususnya dalam media sosial. Apakah ada batasan-batasan dalam moderasi beragama agar mereka itu tidak melupakan dasar ajarannya? Nah, oke, langsung kepada pemateri ketiga, mungkin bisa langsung dijawab dengan padat dan jelas ya, karena mengingat waktu kita sebentar lagi akan habis. Jadi, kepada pemateri ketiga, kami persilakan untuk menjawab. Nah, kita beri waktu selama 3 menit. Silakan.
Baik, terima kasih Mas Fadil atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Saya kira nanti pemateri kedua dan ketiga juga bisa memberi jawaban karena memang masih setema yaitu tentang moderasi beragama di era-era disrupsi ya, media sosial dan lain sebagainya itu. Jadi Mas Fadil tadi menanyakan ya tentang apa sih batasan moderasi beragama itu ya, agar kita tidak melupakan dasar ajaran agamanya. Saya pikir Mas Haikal tadi juga sempat menyinggung bahwa kita itu sudah apa tadi lakum dinukum waliyadin gitu ya, itu sebagai batasan agamamu ya, agamamu, agamaku ya, agamaku. Artinya di sini kita adalah sikap kita, bagaimana sikap kita terhadap kelompok-kelompok lain itu yang perlu dirubah, yang sebelumnya ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Nah, itu kita rubah, kita bisa lebih toleran, lebih bisa menghargai orang lain. Jadi apa kalau dalam Muhammadiyah itu namanya manhaj ya, manhajnya, paradigmanya yang dirubah, bukan agamanya. Sumber-sumber hukum Islam tidak bisa berubah seperti Quran, hadis itu, tetapi paradigmanya yang perlu dirubah. Kalau saya mengutip kata-kata pemikirannya Profesor Amin Abdullah, ya mungkin di antara teman-teman sudah ada yang mengenal beliau, dan saya juga pernah belajar di kelas bersama beliau. Beliau itu mencetuskan bahwa dalam pemikiran Islam perlu ada pembaharuan dalam pemikiran, yaitu dalam belajar agama perlu ada multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Kalau monodisiplin, pemahaman agama kita monodisiplin, maka jatuhnya adalah despotik dalam beragama. Artinya apa? Tindakan kesewenang-wenangan terhadap orang lain, terhadap kelompok lain, dianggap kafir dan lain sebagainya. Maka batasannya itu saya pikir harus kembali pada sumber-sumber terpercaya seperti teks-teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal, serta konsensus dan kesepakatan bersama. Nah, kalau tidak dipenuhi semuanya itu ya tentu itu melebihi batasan-batasan yang sudah ditentukan. Saya pikir semacam itu jawaban untuk Mas Fadil Ghani. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Ferry sudah menjawab pertanyaan dari Fadil Ghani. Bagaimana Fadil Ghani, apakah sudah puas dan setuju dengan jawaban dari Kak Ferry? Oke, lanjut saja ke pertanyaan kedua. Di sini ada dari Ilham Syah. Assalamualaikum, saya ingin bertanya kepada pemateri yang kelima yang membahas tentang ikatan pelajar Muhammadiyah dan moderasi beragama. Sebagaimana gerakan yang berada di bawah naungan Muhammadiyah, tentunya IPM selalu berpatokan kepada konsep Muhammadiyah. Bagaimana moderasi keberagamaan yang saudara pahami di dalam organisasi Muhammadiyah itu sendiri sebagai majelis tajri? Oke, kepada Kak Puriska, kami persilahkan untuk menjawab dan kami beri waktu selama 3 menit untuk menjawab. Silahkan, Kak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Kak Ilham, yaitu tentang bagaimana moderasi keberagamaan yang saudara pahami di dalam organisasi Muhammadiyah itu sendiri sebagai majelis tarjih. Sebelumnya saya minta maaf kepada penanya karena mungkin jawaban yang saya berikan tidak terlalu lengkap karena ini membahas mengenai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah, sehingga apa yang saya jelaskan ini mungkin tidak terlalu rinci. Sedikit yang saya pahami, ketika kita melihat moderasi keberagamaan dalam Muhammadiyah misalnya, kita bisa lihat dalam wawasan-wawasan ketarjiannya. Dalam channel YouTube Tarji yang pernah saya dengar pada Milad Muhammadiyah yang ke-109 yang dinarasumberi oleh Profesor Dr. Haji Abdul Mukti yang selaku Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam channel tersebut itu fokus membahas tentang Muhammadiyah dan moderasi beragama. Ketika kita membahas tentang wawasan ketarjian, maka di Muhammadiyah dalam tarji itu ada 5 wawasan paham agama, yaitu ada wawasan tajdid, ada wawasan toleransi, wawasan keterbukaan, dan wawasan tidak berafiliasi mazhab tertentu. Dalam konteks modern, maka sikap yang ditempuh oleh Muhammadiyah itu tidak
mengikatkan dirinya pada mazhab tertentu. Dalam artian, ini merupakan sikap moderasi keberagamaan karena Muhammadiyah bisa mengakomodir pendapat-pendapat yang ada dalam hasanah keagamaan klasik dari lintas agama. Tidak hanya satu mazhab, tetapi Muhammadiyah mencoba memecahkan permasalahan agama itu dari berbagai mazhab di dalam memberikan fatwa terhadap masalah-masalah yang berkembang di dalam masyarakat. Ini merupakan sikap moderat yang dikembangkan dalam Muhammadiyah. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Nur Rahma atas jawabannya. Kita langsung lanjut aja ya ke pertanyaan ketiga. Ini ada dari Muzamilza. Muzamilza ingin bertanya nih kepada pemateri keempat, Syekh Haikal. Syekh Haikal, apa contoh moderasi Islam dalam hal taksir dan di organisasi yang Anda ikuti di LDK misalnya? Kepada Syekh Haikal, kami persilahkan untuk menjawab selama 3 menit. Terima kasih. Oke, baik. Kenapa dipanggil Syekh tiba-tiba ya? Amin. Ini beliau salah satu mungkin adik letting ya di tafsir. Makanya mungkin ingin tahu bagaimana moderasi beragama dalam hal tafsir. Baik, mungkin contohnya saya sempat mengkaji dua tokoh tafsir yaitu Fazlur Rahman dan Nasir Hamid Abu Zaid, ya penggagas, maksudnya mereka penganut satu paham hermeneutika dalam tafsir. Jadi mereka menafsirkan ayat yang di Quran dikatakan Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jadi 2:1 nih, laki 2, perempuan 1. Mereka dua tokoh tafsir ini, Fazlur Rahman dan Nasir Hamid Abu Zaid, sampai pada kesimpulan bahwa untuk zaman sekarang, arti ayat ini sudah 1:1. Padahal di teks Quran sudah jelas, mithlu hadzil unthain, 2:1. Tapi mereka sampai pada 1:1. Kenapa seperti ini? Nah, tafsir mereka ini berdua ini, dikritik oleh banyak ulama karena mengubah hal-hal yang sudah qat'i. Dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang tidak bisa tafsirkan lagi. Kenapa? Memang sudah jelas begitu maknanya. Ayat muhkam ya, sudah jelas. Nah, termasuk ayat warisan ini di ujung ayat sudah dikatakan, "Fadidatan minallah." Ini apa nih? Ketetapan dari Allah, ya. "Innallaha kana 'aliman hakima." Sungguh Allah mengetahui dan maha bijaksana atas hukum-hukum yang beliau tetapkan. Juga di ayat di depannya nanti ayat 12 Allah mengatakan wasiyatan minallah, juga di ayat 13-nya tilka hududullah, inilah hukum-hukum Allah. Jadi jangan sampai di pada kesimpulan 1:1. Jadi saat saya mengkaji tafsir tersebut banyak dikritik oleh para ulama karena ini sudah mencoba masukkan paham liberal dalam hal tafsir, ya, sampai pada 1:1. Karena landasan Fazlur Rahman dan Nasir Hamid Abu Zaid sampai pada kesimpulan 1:1, maksudnya sekarang wanita pun sudah warisannya sama dengan laki-laki, karena mereka menganggap sekarang kan wanita kan juga sudah bekerja gitu ya, sudah bekerja, jadi wanita pun juga harus seimbang dapat warisannya dengan laki-laki. Dikritiklah oleh para ulama 2:1, kenapa laki-laki lebih banyak pada perempuan, karena memang lelaki ada beban nafkah. Tapi kalaupun perempuan bekerja, tidak menjadikan tafsir ini menjadi 1:1. Kenapa? Perempuan bekerja bukan karena untuk mencari nafkah. Perempuan bekerja ya mungkin karena menyalurkan hobinya, ingin bertemu teman-temannya, ingin mengimplementasikan ilmu perkuliahannya dulu. Ya, itu pun ada syarat-syaratnya seperti aman dari fitnah. Ya. Kemudian tidak terbengkalai urusannya sebagai ibu rumah tangga ataupun anak-anaknya. Nah, jadi perempuan bekerja tidak menjadikan alasan tafsirnya jadi 1:1. Nah, itu contohnya tafsir agar jangan sampai kita ke arah liberal nih, ya. Jadi tetap mengikuti apa yang sudah Allah tetapkan, kecuali pada ayat-ayat yang bersifat bagaimana ya kita sampaikan, ayat-ayat yang bersifat masih bisa berubah sesuai konteks zaman ya. Itu banyak contohnya nanti. Contoh misalnya seperti ini, satu contohnya misal tentang Quran surah An-Nur ayat 30 dengan 31 tentang menjaga pandangan nih, jangan melihat-melihatnya haram. Kalau kita ekstrim, kita akhirnya kemana-mana asyik tutup matanya, ke mall kemana-mana, ya karena mungkin terbuka aurat semua, ya, kan nggak boleh lihat nih. Ya. Kalau misal teman terbuka aurat sedikit, dah tutup mata ngomong dengan orang tunduk-tunduk, nggak mungkin seperti itu, ekstrim sekali ini. Tapi jangan sampai liberal, akhirnya kita menganggap oh karena zaman sekarang sudah
wanita terbuka aurat, ala ngapain jaga pandangan, yaudahlah, lihat terus. Nggak seperti itu. Tapi kita tengah-tengah nih, sebisa mungkin untuk jaga pandangan, sebisa mungkin untuk jangan melihat aurat-aurat yang terbuka. Tapi kalau terlihat nggak sengaja misalnya, ataupun karena ada nonton berita misalnya kan, dan hal-hal kepentingan lainnya, maka tidak masalah. Jadi kita moderat nih ya, jangan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kalau misalnya terkait dengan apa contoh di LDK tadi, misalnya program kami, moderasi beragama, kami tanggal 24 sampai 27 Februari kemarin 2022 membuat rapat pimpinan nasional LDK se-Indonesia. Kami ada membuat program dialog kebangsaan dan sekolah kebangsaan ya. Jadi kami mengundang pihak Polda, pihak TNI yang membahas isu-isu jangan sampai para pemuda ini masuk ke paham radikal ya, ekstrem kanan, ekstrem kiri ya. Kemudian juga saling bersinergi untuk sama-sama ya kita berpegang teguh kepada Pancasila, saling menghormati, toleransi. Mungkin demikian ya. Jadi kami tidak menutup diri dengan UKM-UKM lain yang tidak menutupi diri dengan dari pihak instansi pemerintahan ya, saling terbuka berdialog untuk kemajuan negara kita bersama. Mungkin demikian jawaban dari saya. Oke, baik, terima kasih Haikal, luar biasa sekali jawabannya, langsung dikasih dalil-dalil ya untuk menjawab pertanyaan yang ini. Kemudian kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Musliadi nih. Musliadi ingin bertanya kepada pemateri hari ini bagaimana yang dimaksud dengan moderasi sebenarnya? Karena setiap orang sudah mempelajari moderasi itu banyak berubah sikapnya tentang pemahaman agama atau agama mau agama orang lain bahkan agama dia sendiri. Oke, jadi maksud pertanyaan Bang Musliadi ini bagaimana sih konsep moderasi beragama itu? Karena sekarang sudah banyak orang setelah mempelajari moderasi malah menjadi berubah. Oke, silakan mungkin kepada Nurul Aini ingin menjawab. Ini sebenarnya pertanyaan tidak ditujukan kepada siapapun, tapi saya ingin sharing sedikit dengan Musliadi. Pertanyaannya, bagaimana sih konsep moderasi yang sebenarnya gitu? Kenapa ketika orang belajar moderasi beragama, lalu kemudian dia berubah sikapnya tentang pemahaman. Nah, yang perlu ditekankan di sini bahwa seseorang yang berubah itu tidak paham secara mendalam apa itu moderasi beragama. Karena moderasi beragama kalau di dalam Islam disebut dengan Islam wasatiyah. Jadi teman-teman yang cowok-cowok kan suka tuh main bola misalnya. Kan ada wasit. Jadi kata wasit itu kata Syekh Quraisy Shihab, kata wasit itu diambil dari kata wasatiyah, artinya penengah, tidak ekstrim ke kiri dan tidak ekstrim ke kanan. Dalam artian ketika kita bermoderasi beragama, kita tetap punya pendirian, kita tetap punya jati diri, tapi ketika perbedaan itu ada, kita tidak berat ke kiri dan berat ke kanan. Seperti apa ya, Muhammad Ekal bilang tadi, bahwa ketika ayat-ayat Al-Quran tentang misalnya menjaga pandangan begitu, kan tidak mungkin kita kemana-mana menutup mata gitu, tapi ada batasannya, kita tetap punya jati diri kita. Sebenarnya ketika orang belajar moderasi beragama, kenapa kemudian dia pemahaman keagamaannya berubah misalnya? Ya, dia tidak paham secara mendalam tentang moderasi beragama itu apa. Karena moderasi beragama itu di dalam bermoderasi beragama ada sikap toleransi, begitu Musliadi. Makasih. Oke, terima kasih Aini. Jadi seperti itu Musliadi, jadi sebagian orang salah memahami konsep moderasi itu sendiri. Oke, lanjut pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir ya, dari Asma Husna. Dia menunjukkan pertanyaan ini ke pemateri kedua, yaitu bagaimana harapan dari pemateri di tengah masifnya penyebaran pesan keagamaan di WhatsApp sebagai rujukan untuk belajar agama dan sikap moderat. Kepada pemateri kedua, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Terkait dengan pertanyaan saudari Asmal Husna mengenai bagaimana harapan dari pemateri di tengah masifnya penyebaran pesan keagamaan di WhatsApp sebagai rujukan untuk belajar agama. Jadi, seperti kita tahu bahwa saat ini memang sangat masif penyebaran pesan-pesan keagamaan di WhatsApp. Oleh karena itu, saya berharap sebenarnya semua elemen di dalam masyarakat, baik itu
tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, mahasiswa sebagai agent of change itu bisa untuk sama-sama mengedukasi masyarakat, utamanya masyarakat awam, terkait bagaimana penggunaan internet sehat dan bersikap selektif terhadap informasi-informasi keagamaan yang mereka terima. Sehingga ketika masyarakat ini bisa selektif lagi, bisa berpikir kritis terhadap pesan keagamaan yang mereka dapatkan, maka ini akan berakibat terhadap mampu mereduksi adanya konflik terkait utamanya konflik antara umat beragama. Karena ketika seseorang itu sudah paham agama dan memiliki sikap moderat, artinya ia berada di tengah-tengah, tidak ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, maka hal ini dapat menciptakan keseimbangan atau equilibrium di dalam masyarakat. Seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada pertanyaan saya, jawaban dari Kak Rizky Mulidia, menarik sekali pertanyaannya walaupun tidak ditujukan kepada saya, tapi saya sedikit jawaban dari saya, bagaimana kemudian ketika pesan di grup WhatsApp tentang penyebaran pesan agama. Saya mau iklan sedikit, kebetulan saya dari Lapsa, teman-teman yang belum subscribe Lapsa, yang belum nonton video-video anak-anak muda di Lapsa, banyak sekali ya di situ. Kami buat video tentang konsepnya sama, ketika misalnya kita mendapat penyebaran pesan keagamaan melalui WhatsApp. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita cari tahu dulu apakah kemudian pesan agama itu betul, enggak radikal, enggak intoleran, baru kita bisa kemudian menyerap pesan keagamaan tersebut. Karena sekarang kan oknum-oknum tertentu dengan segala cara ya, apalagi di grup-grup WhatsApp itu banyak sekali kita jumpai pesan-pesan radikal. Nah, pesan saya, teman-teman yang belum nonton Lapsa, nonton, subscribe, dan jangan lupa komen. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Aini. Jadi, Aini sudah terus mempromosikan tentang Lapsa. Iya, sebenarnya kegiatan-kegiatan di Lapsa itu sangat menarik. Jadi, mungkin teman-teman yang misalnya butuh referensi atau apa bisa langsung ke YouTube-nya Lapsa. Oke, alhamdulillah hari ini acara kita sudah selesai, pemateri juga sudah semuanya memberikan materinya masing-masing yang sangat luar biasa. Jadi sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, ada kiranya kita untuk foto bersama. Jadi dimohon untuk teman-teman semua mengaktifkan kameranya biar kita melakukan sesi foto bersama. Ayo teman-teman yang belum mengaktifkan kamera, silahkan aktifkan kamera. Dan Muhammad Rida, tolong untuk memfoto kami semua ya, Muhammad Rida. Ayo yang belum aktif kamera, Nurul Fikra selfie, Muhammad Fakarudin, Umaira. Ayo teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam supaya kita foto bersama ini. Oke, Muhammad Rida, terima kasih sudah mengambil foto kita semua di sini. Oke, sekian dan terima kasih untuk kepada para pemateri hari ini dan juga teman-teman yang sudah hadir. Jadi kesimpulan untuk acara kita hari ini adalah bahwa kita harus memiliki sikap yang moderat. Tidak boleh terlalu ke kanan dan tidak boleh terlalu ke kiri. Kita harus berada di tengah-tengah. Oke? Mungkin sekian dari saya sebagai moderator. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan selama acara berlangsung.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Haikal. Terima kasih semuanya. Salam kenal dari Jogja. Insyaallah Syekh Haikal. Semoga bisa jumpa di waktu. Kapan kita ngopi Syekh Haikal?